Pak Pramo ingin jalan ini sena saya beli. Daripada negeri di sini tepat ia juga lalu menarik pula hati miaksi untuk masuk ayah mana ia juga lalu hari ni masuk kena oleh orang sebuah daripada negara adalah terpengaruh nama tepat ia juga lalu hari ni amat duk nak duk dipanggil oleh orang kata negeri kita yang permata tubuh hamas sendiri saat ini terpengasuh ia dipanggil oleh orang kata kerajaan raja zalim segelama masa amat duk nak duk negeri antara anak kan juga lalu ambil semenjak daripada ayuh hamba mati lagi pula bondo hamba mengeninga amolah pula terima segala amanah daripada ayuh juga lalu hari ini kerjaan bondo sekok mahkota naik nak luk negara untuk jaga keseningan rakyat sebagai bertanggungjawab kewajipan terhadap amolah juga lalu hari ini jikalau apabila amat tinggal bertanggungjawab terhadap rakyat jelata nascaya amolah terima azab di hari akhirat keluk orang kata hidup dunia saat ni tersamantara saja akhirat tempat berkekal kita terima balas jikalau baik-baik kita dapat jikalau apabila kita kerja jahat di dunia azab lah kita di sana pengasuh lalu hari ni cukup masa janji juga lalu hari ni panggil lah pengasuh tu. Pengasuh muda naik hujung puan mata dari atas ramai balas supaya mana boleh sok peksa mengenanya khabar terlebih dulu jika ada sakit minta demo tolong goyak jika ada demi minta selekeh tolong khabar kalau terkata makin putuh duit pitih kami pakar perok mah belanja sekalipun terpaksa lah juga kalau ini amur menanggung jago keseningan raya mata di atas diri pengasuh seorang-orang tua lama atekak ya betul. Habis suhoyo tok musing akan lekidik tubuh negeri cermi mata takah hati yang boleh aduh kau tawa tidur lagi di atas bala tempat amu bikin lagi ni ya iya habis ini aku lah dari tuaku patik aduh aku aduh lah dia ada kue dari tuaku cium setiap masa boleh kata patik tak penuh meninggal boleh kata satu saat sekalipun patik tak lagi lewat. Cukup je siapa tengah janji mengadap bersama dari atas lamai balam nadoh dua telinga nak dengar kata dari tuaku cerak kuih dua pelicau mata
Jawab anakkan soalan dari tuanku sepenuh mulut samuk lagi pula kerjaan buat suruhan dari tuanku 12 tapak tangan wala baik wala jahat terpaksa lah patik hamba dari tuanku raja. Jika lagi tahu apabila ia juga lalu amur periksa di atas diri pengasuh seorang tua ni boleh kata sehat ke hidup ke menanggung jadikan rakyat amur pengasuh harap ni sehat. Cukup dengan makan ni, jenuh dengan pakaian, duit pitih boleh kata tak ada seret, berah-berkah lagi tak penuh teratur. Amin yang sentosa, hidup tu petuah namanya dari tuanku mengetah negara menakluk daripada negeri. Boleh kata rakyat boleh tupai bersyukur, ya siya malam. Salam! Ya, muda periksa sangat tenuk dengar perkara air senil ni juga. Jika ada perkara air rusak celur hati boleh niat di hati amur. Mipi malam lagi amur nak sembuh air gue menyepok balut. Hari ni pengasuh sehat kalau kita habis sama dia ikut tiba bersama kedak lagi di atas bala amurnya. Bimengnya takut ada lagi gugur layu anakkan juga lalu tengah jalan lebuh ada jatuh luruh dari tengah jalan perkala. Dengan kerana setiap daripada kita nak sorak saat ni tegak pengasuh. Mesti ada sore dia kena ada semua selian daripada rakyat baru boleh buat kesipun leh dalam bersorak. Ini periksa lah dari tuanku. Patik nak kira dia pun tak keluar. Yo, Abel Mak. Hari ni Abel Mak tak ada ikut tiba bersama gedak lagi di atas bala amurnya. Sebab mana amur saat ni tenuk reksa lah juga di atas kehidupan rakyat. Kalau ada tergantung makin mudah amur bagi tengah berah bekal. Kalau ada dua anak kan juga sakit demi. Mudah amur cari bomoh perubah letak pada dengan bomoh kampung. Boleh hantar ke hospital cocok tambah darah air garis terpaksa. Amur kena belah sekalian daripada rakyat. Abel Mak. Ada aku belakang sep. Sehari bemak mari sehado bemak ado. Boleh kata tak pernah tinggal, boleh kata satu saat tak kaji lewat, boleh kata satu ketika. Apabila cukup janji siapa masuk ngadak bersama dari tuanku nak dengar 12 cepit telinga. Bercerak pada 20 cia mata sambut timur suruhan dari tuanku 12 tapak tangan. Selamat. Abang Mak pun tak ada lagi ketinggalan dari tengah jalan lepuh. Tak ada lagi jatuh luruh dari tengah jalan berkala. Ya. Sakit demi lagi pun tak ada Abang Mak kekurangan dari segi makan minum. Kalau dia motok royak, amat tak tahu. Kalau dia motok cerita, saat ni tak amat dok kena dapat. Pasal kesakit tak demo dok kena rasa. Hingga siapa kat amat hak ni lah sebab amat dok reksa sangatnya. Abang Mak sehat? Sehat. Maka kena tidur juga mandi basah tupai tuah naungnya dari tuanku mengetah. Amin yang sentosa negeri dari tuanku rakyat tupai bersuka rio siya malam. Bye. Tanya sore-sore sehat. Tanya dua-dua sendiri olah sangat di hati yang mau bandingnya boleh gunung mas toko lagi jatuh tak ribu tak sambung. Hari ni pengasuh tua ada sekitar sehat Abel Mak mari lagi senil saing tinggal wak yoh tadi ada ikut tiba bersama kedak lagi di atas bala amurnya. Tak ada boleh dengar suara, tak ada boleh kelih rupa sok mau biasa dia ada boleh lahui suara gelap tawa kiwa ke hati. Datang hari ni senyak tak bersuara sebagai itik putus dengan padi burung putus dengan pisian apa sebab. Abel Mak! Saing tinggal wak yoh tadi ada kedak lagi di atas bala tempat amur bicara ya. Nak pergi kano dia mau cupu muka hak siapa tak ada. Kalau masuk lengang lah buat lekang selalu. Kalau nak kalau ramah dekat sakit dia kata Thailand. Dekat berjalan dekat sipa juga seru-seru-seru pergi bucu tu Tino tak tegur. Ha seres-seres-seres tak bucu ni ha Tino tak tegur. Seres-seres tak ikut naik ni pulak. Ha tak ada Tino. Khabar-khabar tahu sampai selipah je jauh saya. Nanti jambil jauh saja berok-berok ikut berok. Abang Mak! Alah ni menekeh lah. Amu dah tanya dua tiga kali lepas ni sakit dengan wak yoh tadi ada kedok di atas bala tempat amu bercium tak ada boleh dengar suara tak ada boleh kelih mata. Tak ada. Tak ada sakit. Wak yoh pun mana helo tak tahu. Kedua-dua ni tak ada siapa mari di atas bala tempat amu bercium lagi ni Abang Mak. Tak ada. Kali kita ke mana dia mau pergi juga lalu tak ada boleh mari bercium sama dengan amu cukup masa siapa janji orang lain mari datang dia mau dua ni tak ada Abang Mak. Get so. Kita pun nak rakyat tak boleh juga hal demo malah maduli dah lah ni buku wairu.
Ha, kalau kita kena buat kecek buku demo-demo tu, oh, gigi sorak dua tak ada tu, baik taruh buat kesip kabu, berung lah ni pula taruh panah. Kalau kita buat kecek hal demo tak banyak, dia menyembah. Malah peduli, demo-demo kita-kita, nafsi-nafsi, tuan kai tuan man. Hari ni sabit kata rakyat ni kita timbang buat nak we kena dengan hati ni pan. Sa'id dengan wakyoh ni pakai lama mengepek ni panah sangat royak kok orang kata amu ni mulut lemak kelama murih maruh ni kata amu ni pi'i pongoh kerangan beruh kelama godai palu ni kata amu ni kaki tangirin. Tapi balik demo lah buat tak seperti ni teringat hati amu biasa nak mari-mari biasa tak saya mari tak mari pahak ni kena ke dengan jagung. Sampai kata payuh kita orang-orang nak timbal bagi kena teringat hati demo kadai kalau kena hak muda hak tua tak setuju. Sekali-sekala kena hak tua hak muda pula tak seperti. Balik kita ni timbal nak bagi kena teringat hati rakyat kalau sakit. Asal demo rakyat kita cari bomo perubat tak pandai bomo kapung camuh darah air garis. Hatta ke hospital wala kata mana sekalipun asal kehenguk. Kalau terkata makin sekalipun kita mudah sarah tengah berah bekal kalau putus duit pitih pun mudah hamba menanggung pagi. Tapi balik demo lah buat tak seperti ini ternyata. Hamba dah silik, hamba dah perhati tengok tiga minggu tepah. Anaknya juga sekolah lebih, mari dah sa'id dengan wak yoh ni tak ada naik, mari menyadap hamba dari atas ramai bala. Pak balik hamba saat ni terperiksa setiap kali hamba bikin kalau sakit goyak. Mudah kita saat ni terperubat tapi balik demo saat ni tak ada kira kata balik kita KJN punya serabu. Adak nak unik amal segala-gala ni nampak demo nak pelecah apa? Amal royak gini demo buat lagi gunung. Kita royak lagi gunung demo buat lagi gunung. Pakning lah hati mana tak nanggup panah hati mana amal tak nampak nak besar rakyat daripada raja. Nampak nak besar demo daripada amal. Adak nak unik amal buat demo tak pakar segala-gala tak saya turut. Fikir ada hati kalau amal duk maku negeri jadi raja lagi-lagi nampak kata negeri ni tak amin. Bukan kali kedak fair ni amal kena lah tunggu krisil tak saing dengan awak yoh naik jadi raja kalau negeri saat ni tu nak jadi selamat. Ah, awak ni maaf lah dari tuweku. Dari tuweku tak suara awak balok dengan saing dari tuweku tak suara awak maruh ku awak yoh. Ah, kalau kacau ada awak balok dengan demo dua tu pun tak ada lebih balik kita tak imun namo. Dok pasal saing ni dia orang belum penuh fikir orang tak sapa akal budak putih. Bahawa iyoh tu sungguh kata orang tua lakuh umur sekalipun awak kira apa tak leh dari tu aku. Dengan kerana awak iyoh ni orang kapung tahu semua dia orang setengah daripada pop-up. Kalau itu nak we cukup sekali kalau kita nak timai, kena timai sekali dengan kasut selipar apa tidak itu tak sapa keren. Ha ni perangai awak iyoh. Pasti tak daripada kita nak saing ni dari tu aku dia kena. Kira lah juga tengok dulu orang okay, tua letak ke endah taruh siap dah. Sarak bagi kita orang okay, nak saing saat ni tu dia kata dah. Dia pertama kali kita saat ni terjumpa kita boleh kena mu kena aku. Masuk dua kali bertemu baik-mu baik aku. Masuk tiga kali berjumpa saat ni juga kita boleh tahu dalam peruk mu lagu mana. Peruk aku lagu mana. Ha. Kena hak peruk molek kau hubung sampai ke 45. Kena hak peruk tak molek pada sekat tiga tu. Ni sarak orang okay, tua pesan taruh kita nak saing. Bawa iyoh ni kat dari tuaku bukan kita kenal baru. Saing ni bukan kata kita kenal suta-suta. Ambil jak muda dari pasang kau sampai tua dah lupa dari tuaku. Boleh tahu dah keperangan, boleh tahu dah kebeliau. Pasti yak daripada kehidupan manusia kita. Wah kot langit tak belakang bumi ni. Okey tua dah kata dah. Tapi ak gajah dia tak tinggal gading. Tapi ak rima dia tak tinggal jalur. Tapi ak manusia pun dia tak tinggal pada fikir perangan aku. Ha, tapi ah, apa sahaja kecek banyak kalau duduk tengok orang tak cukup ratus, dia tak berhenti. Ha, itu tapi ah, apa sahaja kecek banyak. Tapi ah, apa sahaja kecek buang. Tapi ah, apa sahaja curi pun suka tu juga. Suka ajak roh masuk dari pagar demo lada suti nak ambil tak royak cuai. Ha, itu tapi ah, apa sahaja curi. Tapi tu dari tu aku tersadu wak baloh dengan saing tersadu wak lahir dengan wak yoh. Pasal wak yoh ni setengah daripada puk tak puk dia mahu wak suka main ke pedang kopi. Tak ada wak kira apa dengan dia. Pakai tu dari tu aku bila wak baloh dengan wak yoh. Bila wak lahir dengan saing tu tak ada pasal. Ha? Jadi serupa kita orang molek hidup lahir dengan orang gila lah. Dia mahu tak kata hak gila terberat. Gaduh-gaduh timur kita orang molek ni kena hantar surat dulu pek sautok. Pasal demo tu 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 dah kata dia punuh. No, terima kasih atas waktu saya masuk. Mutafakun alaih juhu.
Bukhari Muslim. Kita orang mulai, kita buat belahnya orang gila. Dia kan nak imo nama balik kita. Gaduh-gaduh, dia mahata kita dulu di surat. Oh, banding sebuah orang tua ada koyak. Lalu rumah ibu sengit. Pagi tadi datang saya ambil nak wilgo. Itu ke belakang, habis apa ke kelapa. Gaduh-gaduh patah, habis tabuh tak masuk lurah. Jadi gigi gaji. Saingnya wak yoh nak kira tak leh. Wak yoh tu di mana duk, di mana galik. Di mana duk, di mana jenis roh. Anak lok dia bercara kawan budak. Dia sendiri pun nak bawa bodi tak kok. Selipar-selipar pun tinggal mana nak selok. Lalu dari tu aku dah buat paloh dengan wak yoh pun tak ada asal. Kalau dah buat pelahir dengan sakit pun tak ada pedoh aku. Oh ni sungguh. Balik amur ni bukan nak murih maruh dengan segala ni mana pun tidur. Tapi dia juga lalu lagi ingat sedih dah atas perbuatan raya. Biasa nak mari-mari, biasa tak si mari, tak mari, hot ning lah amur panah. Hot ni gini lah. Kalau dari tu aku nak keluar adat mana, nak menetapkan hukum memang nombor. Selekir dari tu aku coba lah pasal rakyat dari tu aku ramah-ramah tu. Kalau ada pun dia tak sudah pada patik. Ha? Wak yoh tu kalau ada serupa tak ada, kalau tak ada serupa ada. Ya demo tu, apa-apa pun patik lah segala-gala. Haa, sawak pun tak ada lagi. Tubuh dari tu aku di sebelah balik belakang. Hari ni nak keluar adat mana selekir khobar rakyat menanggung dengar 12 jepit tengok. Cirak pek 20 kilometer aku. Sungguh. Dia hari ni amal panggil rakyat naik terhipun dia bercium dari atas lamai bala. Amal ni bukanlah kata amal nak keluar adat. Bukan kata amal nak menetapkan hukum ni pengasa. Pak. Cuma ada sedikit nak rakyat pihak di atas diri amal duk nak luk negeri. Jadikan kerajaan negeri Islam permata. Orang duk panggil tubuh amal sendiri jadi gelagai kerajaan Raja Zolli. Ambil semenjak daripada ayuh mati bondo meningat amal lah pulak di akad dan tabah naik nak luk negara untuk jaga keseningan rakyat. Boleh kata tak ada dua hukum langit lagi banding ni terdengar amur di bawah dunia saat ni terpengasa. Seluruh negara saat ni terkesemua dia mau akui kata tak ada dua orang nak kita lebih kaya daripada kerajaan Raja Zoling dalam negeri Islam permata dengan kena kita benda tak ada kena belah bagi cair-cair dengan siapa-siapa. Belum ninggalan ayuh wala kata pesako bono sekalipun amur terima 12 tangi dengan sebab mana amur tak ada dengan kakak tak ada dengan adik-beradik sore kat amur anak tunggal bertinggalan ayuh bono. Hari tu benar makin tak api dengan siapa kerayak saat ni termakin nememu. Boleh hantar terubik negeri luar bagai makin bagai pakai negeri luar ada tupai bagai pakai anakkan makin negeri kita dah hantar lagi tak cuali wala kata Pakistan. India, Johor Baru, Kelantan, Sarawak, Sarawak, Turki, Kedah, Perak, Terengganu, Bermuk, Mojo, semua duk tupai bagi kita. Sebab itulah hari ni amat nak tanya di atas diri pengasuh. Sorry, orang tua besok penuh duk jalan kena mata jumpa. Pengasuh duk jalan kena mata dacing juga lalu hari ni mata tahi tempat orang. Ada kau pengasuh penuh dengar katik kata ada lagi orang duk kecek kata ada kerajaan ni terlebih kaya daripada kerajaan Raja Zoling. Orang negeri Islam permata selekir pengasuh jawab soalan amat. Kalau dari tu aku tanya buku kaya cari lagi orang lain nak lebih daripada dari tu aku hukuk langit di atas belakang bumi ni boleh kata tak ada. Kebanyak ke batik dengar orang duk kecek sekenak ke kedam sarwa keling bugis Cina je puah tempat orang duk tolak gaib beda ke dego kat dari tu aku. Dari tu aku lah kerajaan Raja Zoling orang negeri Islam permata terlekat adat nombor satu dari segi kaya tak ada dah nak dibanding ni wah hukuk langit di atas belakang bumi sungguh. Alah panah dia motek kena takah. Buah lebu tika belak lugu. Fikir ada hati amur pun dimakia tu juga amur sendiri pun tak penuh dengar. Orang betul-betul kata ada lagi orang terlebih kaya daripada amur. Tapi habis tu. Walau kaya setara amur kita memuh makin ni banyak. Siapa boleh hati tiubik negeri luar ada tupai makin pakar negeri kita dah hati lagi. Ada lagi orang yang boleh kecek tuduh. Ada lagi tempat dia yang boleh kecek pelecek. Di atas diri amur hak ning lah amur malu sangat kau. Okay. Ini nak tuduh jalan yang mana aku? Tuduh jalan yang tersok dari tu aku. Kaya tuduh jalan yang harita tak ada. Siapa boleh hantar terbaik negeri luar? Ada tupai makin pakar bagai kita dah tagi. Bukan masalah tersok kaya. Ya tempat dia yang tuduh di atas diri amur. Pak. Ya dia mahu tuduh di atas diri amur. Dia mahu kata setiap daripada ada raja mesti ada lah juga pendana menteri. Setiap daripada ada menta anakkan pendana menteri dia kena ada lah juga terdengar permaisuri kasih saya anak bini kodoh daripada anjing.
Wah jatuh ke Amo saat ni tu pengasuh ada negara. Ada raja Amo sendiri segala Perdana Menteri cukup lekat kapit kiri kanan. Tetapi permaisuri anak bini kasih saya kodok anjum Amo tak ada. Hak ni lah setengah pada setengah hak bodoh tu ni kata Amo ni mati pucuk. Setengah pada setengah hak mulut lemak ni kata Amo ni tak lawik. Ya tempat Amo dok mandu air kedagai yang ramah orang yang banyak tak dok dengan kerana lain kerana demo dok kata Amo saat ni tu orang ponel tak dok yang dibuat lalu. Tapi hak cidik dia tak kata gapo kebanyakan Amo dok dengar hak hub anak kena hak bodoh telah sangat dok tuduhnya. Haa ni pun dia rakut. Kita nak dipergi di atas kata eh orang bodoh sangat tak pelik dari tu aku. Kata lagi dah bodoh. Dia duk munuh masyarakat dari kapun tempat dia jadi kelahi baloh. Dia pun kerana habuku orang bodoh ni lah sangat. Pasal orang ceridik ni dia tengok popo sekaligus tu dia dia. Masuk dua kali dia senyap. Ha, ambil perhati dia mikir berkira. Orang bodoh ni duk sekaligus dia tengok tu dia kata selalu dah tu dia ah, orang bodoh. No tu sir. Ha, dia mahu buat lebih sepatah-sepatah tu mahal god. Dia apa-apa ada musak ke dalam kapur tepat, dalam jemelih, dalam kelung, dalam semakung, dalam cung-cung pun dengan kena hak bodoh ni. Kalau ada hak bodoh boleh sore melabagi asal lupa. Kalau bodoh benar tak apa pula boleh kita hajar. Kalau ceridik tentu tu boleh kita tupai fikir dia. Hak pasal buat ya-ya. Kalau wah jering buat pala humbuk hanik payah makai lah. Ni nak makai cicah sama. Wah jering rebuh nak makai cicah nyur rebuh tak apa. Ani dah ada kapit wehnya berdarah. Kalau jahir bahasa jahir murokak ni payah hajar lah. Kalau jahir basi betul-betul itu tak puas pula. Lagu mana jahir murokak ni memang. Jahir murokak ni dia tak tahu dah. Lepas tu dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Ada biasa kata tahu. Ani payah hajar orang lagu ni. Kalau lemu-lemu serekam. Orang-orang okay, ini nak keting lepas ke dulu. Jatuh parit. Kalau piping beragai jadi metam. Kalau beruk, pasal beruk bulu nipung. Tuas gua pula dia kikir. Gua senyap tali baru dia manyi. Gua kita berdek, humbi kecing tak kalau tuas tu. Tak tangguh pula buah, tak tangguh naik batik. Pasal beruk aku tu, saya menyeh bulu nipung. Tangguh isak sawak. Dia kuat sawak. Hari ni juga kalau Amo ingat kata hak bodoh telah ada tunai di atas diri Amo punya pengasuh. Tapi balik Amo bukan sebenar semacam dia mahu tutup pun tidak. Pasal Amo fikir di hati Amo, Amo bukan tak sebinik. Tapi Amo kerak sindoh kata selagi ilmu Amo tak penuh oleh dadah, Amo tak berumur setahun tangguh. Lagi pula sekali pengaji dia Amo saat ini tetap cukup dalam diri, Amo tak binik lagi pengasuh. Wah pula Amo kaya lekat adat nombor satu dah Amo dah fikir wah hukum langit dah belakang bumi tak ada orang nak dibanding. Lalu tu anak bining tubuh daripada Amo pun Amo dah cari nak hak lekat adat nombor satu juga. Kalau boleh adu dengan orang tu, kalau boleh tanding dengan orang ni, Amo toksi juga. Ada ni tu aku dah cari ni nak menjadi lebih pada orang. Amo dah cari nak menjadi lebih pada orang. Dengan kena Amo fikir kata Amo kaya ni lekat adat nombor satu dah wahukul angin tak belakang bumi. Amo bining pun orang lebih pada orang nak hak nombor satu. Kalau wala kata suai lawa tapi kecek tak sedap dengar di telinga Amo tak si. Kalau wala kata suai janguk tapi jalan tak sedap kelih daripada mata apa Amo tak si. Amo dok cari nak orang perpuih hak tino tak Amo tak si. Kalau wala kata hanapkan juga hak Amo nak ni. Amo dok pilih orang yang juga lalu ilmu penuh daripada. Orang mengikut daripada dasar Islam sejati, nak orang melekat ke imi, hak ning lah juga lalu hari ni ya Amo. Ada itu aku duduk cari ni, nak orang melekat ke imi, orang mengikut daripada dasar Islam. Amo nak orang mengikut dasar Islam, orang melekat ke imi. Tapi muncul tengah-tengah Amo duduk cari. Tengah-tengah dia mau duduk tuduh di atas diri Amo saat ini pengasuh setelah jumpa mari dah jodoh kat si temui teringat Amo orang semanis Bandung sepatut pandai habis. Amo jumpa dah pengasuh. Orang Bandung tu. Orang negeri itu anakkan juga sikit laut atas milai pasir putih anak guru yang muda-muda. Nama dia orang dah panggil kata Tuan Tri Isten tersuluh habis tu. Lawa aku habis tu tak payah soal. Comel tak comel ni pengasuh. Dia duduk nyatok ni cicok nyamas. Kena dinaik tu ke cahaya. Allah Allah Allah. Pola pun pecik.
Lagi dia telah Elio ni pasal bayar daripada tekok. Lalu tu apabila amau jumpa, amau pun unjuk cina ganti minil sama teringat ayuh dia pun menangguh bagi izin wali kepada amau. Nanti kerah hari nak pelagak setahun musuh akak teh kahwin ucap selamat penyatian baru penetak siap mari dah 14 hari boleh timur boleh depan nak pelagak nikah amur tengah tu. Hari ni amur nak suruh lah rakyat ramai keluar terbuat gemar dah sekalian daripada orang pelagak. Kalau abis suh ada kenar mana tu lupa dah mari berhabis. Walau kata anak kan juga lalu hari ni dalam kedai abis first pin surat kau bahatu kalau dalam kampung abis suruh rakyat mula. Demo suka nak buat bunga duit, bunga sirih, kongkuan mengenal apa amat terima 12 tangi juga lalu hari ni habis. Nak suruh sekalian rakyat keluar terbit di madah belakang. Pasal amat nak seni dulu dari dalam ayam nanti kaya juga lalu hari ni. Berapa hari nak belakang kita bersorak pulak sekali lalu buat keputusan untuk kebesaran menyambut amat. Awak. Oh, sawak. Wah, Allah mung gak suh manggi ke gu. Selagi wogeh, wak, suh mau panggil kau. Ni tak apalah demo kok ni dia biasa dengar kata mau dia panggil wak kat ku. Geruh-geruh orang tak tahu sore dua kata aku ni bakal kubah. Bukan wak, mung bawa roh mati mengetak ekor oleh hujung. Samar, gitu. Mangi nama gu ni betul dengan idea ikepo we ado dengan mak lagu noh ngikut daripada tajwid lah kata. Ni wak wak mangi samar gitu. Bos sebut wis kena. Bos kata we molek. Samar sawalong ko tegel. Ko be ki ko rusak lagi kira tak sapu lah wak punoh palak keru. Ikutlah wak ke wak asal tak kemu peluk sudah. Awak pun dia panggil aku ni. Jadi aku dia panggil mung ni muak. Minyak kerana kita saat ni tu dia kesik mari selama. Dah nak duit kita jatuh pada tahun ni masuk pada pagi ni saat ni muak. Kita boleh dengar dah kata kerajaan kita saat ni tu dia nak billing. Gena. Dahlah pagi ni raja dia royak kita kata dia saat ni tu nak billing muak. Raja kita ni so. Apa gajo rado lagi dan bahwa apa demo tak lagi so halang dia waponyo dalam kayo saya dia harta banyak boleh harta ke buat negeri luar ada tupai makan pakar pada kita nak jadi toke segiling tak malu kok oge ke so alah bodoh lok toge ada tengok mu sangat apa kali tuli dah kawak ke bukan aku nak royak dia nak jadi tokel segiling dia nak billing ke orang melino dia nak melikoh ni oh billing ke ha billing apa dia Yusuf jadi timur kita tak ada korek telinga oleh dia tak kukuk lidah tak kira aku bukan burung libah burung libah bukan cik pakai kedai roh ni amur. Okey kata bini billing. Kalau wak lelo, wak loli. Saya dia boleh. Aku perlu punya seluk hati. Dah, dia pegak bomo mah. No so boleh biasa nak billing. Ha gitu eh. Tak ada kata hak bodoh lah. So kawe hak didik ni pun kalau judi Allah lebih tangi. Raja kita kawe kata kalau keladi tak lewat bening. Tak ada masalah. Bukan dia pelone. Ha pelone. Oi kata pon ne bukan pelon ne. Hei aku lelo. Ha de. Ni kata telo dia lelo. Allah kalau kau orang tak ada kelo. Kalau kat aku hidup lati tak beli tu belining tak belining beli tu. Dia kata bini aku nak makan busu mu tengok bila. Ha justru hinak mudah ku dah weh. Apa sampai dia kata milih mulut akan hutu? Apa? Aku kata mung ni tak beliling beli tu. Ah, tak beliling gitu ke? Hau lah. Apa yak Yusuf? Eh, geno. Gitu lalu mung. Ya, jali lising-lising. Kemalah lising. Okey, kata krising ni lising. Bukan dia pelon, tapi mung bukan tak tahu biuk raja gitu. Ha? Sebut kata raja zoling orang negeri itu yang permata ni, mak segala-gala dia nak hak lebih. Segala-gala dia nak hak lebih.
Dia kata dia terkaya lah, tak ada nama satu dari segi harta, tak ada orang nak pergi balik, gua hukut langit, tak belakang bumi. Pakcik boleh miling dia pun nak pergi lebih pada orang. Ha, kalau terwai lawa tapi boleh tanding dengan orang tu, boleh adu dengan orang ini, dia toksi. Dia nak hak nama satu. Dia ada cari nak orang melekat ke imej, orang mengikut dasar Islam sejati. Pada dia ada cari pula, nak hak perpuih, hak tilung, dia toksi. Ha, lali jumpa dah lah, dia ada setujunya. Orang mana so? Tuan tadi itu yang tersuluh. Orang tanya orang mana, orang yang namu. Tuan tadi itu yang tersuluh. Tuan tadi itu yang tersuluh. Lawa so, tak kena tanya orang. Mungkin lah dia royak kata duk nyatok ni cicok nyamas kena dilih. Kata saya tulih nak likoh dua dia. Kata tulih, pakai tulih. Padahal telah ayo ni kasih bayar daripada tekok. Allah. Habis nak penipih kita lalu tu. Eh, kali tekok selanjutnya kain-kain sampai kok rak tu. Belanja pakai isi tu. Besok lawa-lawa saya tu ni. Ah, tak kira soal. Ha? Dia hak lawa aja. Malkat nama satu pula dalam dunia. Oh, dah kawan dia bersikir. Berputih lawa tu. Tak kari anak darah kat kampung lah ni. So, muka kerung pas nak segara tu pun, eh patak. Muka tu pelak pun patak patik layu asap api tu pun. Tak laku belanja mahata hidup ponok. Min buta tak ada kena kelip naik belah-belah. Sekejap dengar ke belanja kalau nak bining dunia lah ni so. Oh, tu kata kat anak darah so. Orang budia je ni. Anak pak opak pun sayak kalau lawa tua tu pun tak ada lah nak kira. Kau pek tenuk sik tak ada menyunyuk bawah tanah sok. Kalau kacau kita kocok gerah-gerah pun jadi golok bok-bok laut. Kau tidur menetek nak bertimur kepala kena ikat tali getoh dari bawah. Tu pun 20 tak boleh tahu asap. Lepas tu hak buje, hak dago, tak kena kecek. Haa, rasa dia lah wah. Tak ada rasa dia lah. Mung tak apa lah pasal dia lah. Kalau tak ada pun tak apa dah. Aku ni huduh-huduh pun sepak ting dia bunyi lagi. Alok lemong ni letak belanja lah kita nak ambil. Dalam letak belanja pun kira lah katik. Muka hak sama nak duduk sekali. Pakak-pakak cari makan nak duit ni. Jok sepon nak jualan mau pada. Kok ni tak tahu lah kalau kau rumah kawai, kau jalan, kau sago, kau bandu, kau nusuh. Kalau hak ngaji, wicok, perinjak, bawah-bawah, 105. Lebih pada muka di mic, beli kereta, saya kini temek. Kadang mau tak apa, tak ada anak jatuh, kawai anak jatuh ada besar, kawai. Dia kan sekabuk. Sampai kawai opro jawab ni, eh tak nak jatuh kawai di rumah. Kalau tak pandang ni, cih, tino klik rumah, pakai cukup ni masuk waksoh bini-bina, jadi tuk saya sendiri. Nak ambil pahak belanja anak darah dia mula ni mayat tu. Jangan dulu belanja sekadar ada duit lah kocek. Mau mari belanja lah anak aku tu sunuh. Lani pun supaya juga sekadar ada tanah berapa ramu jual gadai mari beli anak aku. Bukan jatuh gelap belanja dok jatuh ke uang jual dah so mayat tu ratus ribu. Ada mau kira tengok. Kawan kata gelap pe. Takkan tak ada kena akak nikah tak ada guna tak imej saksi pun dok. Tahun ni dia boleh akak nikah lagi pakai saksi. Tak payah pakai akak jual beli mudah. Pakai kawai jual anak kawai demo, kau banyak terima kawai beli. Anak demo, kau banyak bayar aku tu nak senang boleh. Kita nak semula heboh pun tak korang. Kalau nak tukuk daging bagi hati timah tulis. Nanti demo jual dah anak demo. Ayat ni dia buat kaget ni lah tumuh. Dah tak ada kaget. Sampai kawin tu duduk moral siang malam nak panggil ke umur-umur sanggup kawin di rumah. Hari ni boleh duduk moral nak punya umur panggil. Kalau jadi mati dia dulu pada kawin pakai juk sepah tak bening dah lah so. Nak ambil pawak belanja ke duk kajak dah bujik nak pak kopek kau sayak telah lawa je pun. Eh salah muak mutu so gaduh-gaduh dah pelik kau lerasin dah kopek. Lapuh kau tali kipah. Alah ni dah tahan jenuh. Dia mau buat bongok tak batang. Geruduk sikit dia tunduk. Aku serio lah. Kau dia tunduk tu kena kau masuk kopek. Alah mau belik lah kata mutu. Pakai kelubung tu. Apa tau tekok dia dulu. Pakai juk sepah dah kawai.
Nak bini mek pawak belanja. Dah tak ada apa lah buku kita. Kira buku raja. Dia suruh kita tu buku ini madah ke belanja. Anak nikah dia. Nak nikah dia dengan tulen dia. Bila 14 ni boleh timur boleh depan. Nak belanja ke raja kita dibalah dengan tulen dia. Gila mungkin madah belanja. Ha, dari kedai dia suruh pergi surat khabar tu. Dari kapung dia suruh jalan royak mulut. Kalau dia mau suka nak buat bunga ruwit, bunga sirih, kong keluang. Oh, kata kong kuang. Bukan kong keluang. Ha, kalau nak ngelah dia pun, dia terima 12 tangan. Dia mungkin madah belarok. Apa mu suruh aku sore apa mu? Aku tua dah. Bukan sah madah belarok dah. Wah, Yusuf lebih kerja ada tua muda lalu. Kalau lak makan, dia laju pada orang. Kalau pergi kerja, aku ni tua dah. Mata pun kelabu tengok, tak gari. Jakoh pun kenalin kalau kerja. Kalau makan, ikut orang, Allah. Apa lak wak lelah, wak loli. Tak lagi, aku peluk dengan peluk hati. Dia boleh matah hiyak. Orang kata batah hiyak, bukan matah hiyak. Lek dia sebut mata hiyak mata hiyak itu nak hiyak mata hiyak dia mungkin pada belakang aku tak agak wah telinga aku tak agak dengar mana mung ni mu tak caya aku ayak telinga tak dengar. Hei tak caya apa caya kalau mu ayak telinga tak dengar. Okeylah. Sabit sedik dengan umuhmu dekat. Pas orang duk bayar pakai speaker. Dia tak bisa kubik ni makmuh. Mu tak dengar orang bayar. Lah saya salah ni. Kalau medek kat orang tak jok dia lelok. Aku dia tengah adik sara walon. Aku pergi satu dah keriak. Telinga tak dengar dah, mata kelabu dah. Mata kelabu ni kalau dia makan puluk dengan dia dah. Kalau dia mau bulat capur rebung. Tak je pun kena tak rebung, dia kena tak daging tu. Kelabu palopok. Aku tak boleh terbang lah. Sorak dengan Yusuf buat keriak sakit otak. Oh, ingat tu ni radio. Cak-cak lah, mau mari dah ni, mana lah cak. Oh, main dia punya top ni cicap nyamar sekenak ni. Lagi tu kaya cahaya, lu. Dia air liu ni kerasa buah je, aku tekak. Belanja kak, eh. Kau beli aku punya kereta kabak dulu. Tapi tak sedap angin lah. Orang Cina ni mahal belanja, kalau duduk darah dia jadi bujek tak ada jalan. Nak boleh orang kapung tekah dengan orang bandar. Orang bandar tak apalah, anak dua mak duduk bersih, anak tiga mak duduk comel lagi. Pasal apa? Pasal dia beranak di klinik, beranak di hospital, dia tak beli. Dia tak bakar belakang. Orang kapung tak lagi beranak peluh, tu buat seko. Ah, oh, mak. Yap jalu, kau tak belakang, buat apa yang bakar. Wipek pula tak jumpa orang. Kain lepas kelas tu pun habis. Kopek dua-dua. Tapi orang lalu tak tembok ke. Boleh buat main haji. Tak belakang bukan jalur bakar kayu cendera. Orang kedai tak apa lah. Dia boleh makan susu. Kedai dia boleh makan susu jebu. Boleh makan susu kopi. Orang kapung tak boleh pergi. Biar nak penuh duit seka tu ke. Pok menutup sampai buka kaki sebelah bahu pikul kayu cendera. Nak buat bakar bini. Nunggu tak pijak nak makan darah, dia panggil. Cakap saroh juga. Ha ni tak ada lenah ke ni hadis mana royak kitab mana sebut ni. Bawa pria tamu dapur, tak pijak tamu kok. Bawa pria nak romok, dia bersaib buka kaki di kaca. Anu dia nak buat benih sama dia. Sampai dia mahu tak pijak banyak. Oleh bandar dia beranak di hospital, beranak di klinik, dia boleh makan tusuk. Kopi dia boleh makan tusu jebu. Tapi kalau kita tilik dengan halusi dunia, dia jadi pecah belah pun dengan kerana sekat timbul tusu ni. Kalau kita berhati, kita booster masa. Jamin kita budak-budak gitu, wala sok, wala kaya pun. Nah, dia mau makan tusu dada. Tusu dada ni, tusu Malaysia. Berjerak daripada daging darah Malaysia. Tak enok Malaysia. Sabit dia tak dilakukan kat orang tua.
Ha, kalau mau aja dia reti, kalau pok lari dia pakar. Laning tiok ganok penuh sebut dia makan tusu lemu. Pas tusu ni dia berjerak, jadikan daging darah, jadikan hua nafsu. Sampai budak lah ni kadang-kadang yang makan tusu lemu, kat tusu kopi, dia tak ada ganok, dah pok lari, tak reti, berkelahi sama bu. Tengok lemu dia besar tu. Dua beradik dia boleh belagu lagi. Dengan pok dia tanuk lagi. Dengan muk dia hamak kabak nak buat bining lagi. Atau lemu ni pun dunia lah ni tak jadi gitu tu. Dia jadi pecah belah, tak ada dengan kanan lain. Dia berkelahi adik-beradik, tadi darah dia jadi menupas. Senak pala watah, senak daripada panggil watah cabai jiga. Dengan kanan sekat timbul tusu kedal. Ha, cuba kita fikir renung tengok sikit, belah-belah tengok oh yeah malam ni. Otak dah ada sejeput sore, ada kita kira lah tengok. Lepas tusu ni, tusu lemu, tusu kubah. Gerak jadi daging darah orang nafsu. Kita anak manusia, we makan tusu lemu. Pah bodoh tak ada darah hukum langit, tak belakang bomi nak pergi banding dengan lemu. Lemu ni patak segala bodoh. Tak bodoh ni no. Bawa tengok nak ngamak ibu. Hak tu hidung dah lelak apa, di siung lelak pengotai. Bawa busu nak gelebek, mulut naik langit. Ani nak rayak atas lemu tu bodoh. Malaysia kita ni makan tusu lembu. Sampai orang lain ni banyak wak cikgu lembu. Mereka hidup dia. Ada kata dia mampu berkecang hidup dia. Dia ni boleh jadi biagia sekat timur tusu ni. Tapi tu Buya Ili pula sekat pecung juga. Menurut nyanyi Buya Ili tikong pecung. Kau bang kona pecung nung. Maaflah cung tiba Buya Ili. Kau ini Buya Ili je kopal. Tapi ni Buya Ili dia kopal. Ya tu, Buya boleh nak yang kaya tusu kopi. Kalau bau ke tusu dada, tak ada huwi kepok. Tapi orang kita, orang kapung pun lari tiru, orang kedah. Weh dah, sebut tak beranak pun. Sebut sekor, kita kata orang dah kopi, nak pergi makan tusu kedah. Nak pergi makan tusu dada, takut remek pok nak taruh hak main ni, dah akor juga. Hanya aku tak boleh sebab main lah. Aduh, aduh, kenapa belorak ni? Ha, tak sudah dah teringat nak hikpan tu. Kita tunggu tengok punggung nak ground. Ih, seko-seko. Goyak, tak goyak. Hajar, tak goyak. Eh, mungkin duduk kalik ke mana? Saik punya nimu boleh tak ada heret buk utang ngadap sama dengan raja. Nu raja duduk ngepek di balam, dia nak sekoh kain-kain. Mu tak apa lah duduk jauh, tak ada dengar. Aku masuk dekat ni, tak ada nak sumat ingur dengan raja ngepek ni. Dia bukan buta, dia bukan tuli, dia duduk kasi rakyat. Siapa dia ada, siapa dia tak ada dalam bicin. Gitu kan? Lepas dia duduk cek, siapa kata mu dengan wakyah tu tiga minggu dah tak ada ngadap sama dengan dia, tak ada naik ke bicin. Lepas dia duduk besok, kalau sakit, weh tentu dia cari bomoh perubah. Gitu. Kalau demi dia boleh hantar ke hospital. Kalau walau kata putus berah bekal dia bagi. Kalau putus duit piti dia sarok. Lepas kita orang tukar orang ni begitu patuh. Dia ada dengan to'ak. Dia kata main wak besar diri gini kena ke dengan cara. Gitu eh. Tengok kalau orang mengepek tak kata apa makan kulit pahah. Apa orang keramak mulai-mulai cermak. Nak tunjuk berapa pun. Dah mu hidup kalik di mana? Kena ke dengan cara mu duduk lagu ni. Tiap daripada kita tupik orang yang berkisi patuh, tak ada to'ak kata. Kita duduk dalam kampung, nak patuh pada adak menaik nebel. Kalau duduk dalam muang, patuh pada adak naik berbuka putong kot ni. Kalau duduk dalam negeri, patuh pada adak naik naik gajah. Eh, kalau duduk dalam ponok, patuh ke adak tu guru. Kalau duduk dalam dakwah, kita patuh ke amir. Duduk dalam kampung, patuh untuk imir, untuk kotik, untuk bilang. Kalau duduk dalam wak, itu tentu mudah patuh untuk sen. Kamu duduk lagu ni patuh siapa? Hei Saing! Saing! Lah! Ni lah orang kata orang mati jiwa. Orang mati jiwa ni kalau kita mati kulit. Otak basah tusuk tak lebih. Kayu dia lagi tebas, tak jepun-jepun tak terima. Tak pada dengan ubat sosik.
Kalau awak meja tak banyak pergi makan. Dah mak. Oh, dekat. Ya, ben mak. Mari lama dah. Sekali ni kapok ni. Aku tak ada sebaik main. Ni mau galai. Kamu galai. Tak apa mabuk ni mak lagi. Galik namu itu lalu. Mau dah egen. Dah kamu ketino. Muka putih kening. Mulut kena nyala. Atas luar fik. Ani dah keliling-keliling dah tepi ketok tu geno dia ni nampak pun dah sini dia pergi ketok dia pergi dah musim-musim-musim dia cepet. Buat gagal tengok sahaya ke pada hamba. Nasi fok pun ni. Rekan dia tak lagi lah cumur yang dia buat kira ambil boleh otok. Saat ni memori yang masuk wairah. Kacik isi file yang molek tak masuk. Buka tak terubik nak cio tak baca. Aku mari bukan duk kira dengan habu kupon leh. Aku duk tanya mu tak ada duk galik di mana. Boleh tak ada masuk di becung. Amal ni kan? Haa, Rian ni tak ada di becung lagi. Raja ni duk pengepek dengan nak sekoh kaitan. Siapa tu nak lah turun krisi nak letak mu dengan wakyah jadi raja. Dia kata kalau dia ada jadi raja, nampak dia mau tak geni. Pasal letak mu dengan wakyah jadi raja. Gak-gak macam jawab asing dengan popo tak letak. Kan awak geno. Amo nak pergi. Ha? Nanti beja. Haa, amo duduk nanti beja wakyah? Nanti beja. Nanti siapa kekalik. Oh, wakyah kita kekalik di mana? Saat itu nanti siapa tak ada nak pergi becung, nak tunggu, tak ada mari, nak pergi mana? Hei, wakyah. Nanti saat. Geno. Nanti saat. Apa mungkin mana saya? Nanti beliau. Dah awak iya ni. Nanti saya. Ha dia. Mampu boleh beli bila nanti. Mung tunggu ku, ku tunggu mung. Khabar-khabar dan tri sudah tak khabar. Ih aku tak boleh terbang lah. Buat ni molek-molek dia. Terak. Tak ada agak lah berani ku. Aku tak mari lah. Kalau berani ku mari petaki. Dah saya tahu pak. Dua kangar semua orang ramah. Tapi tak tak tanya. Oh, tak kira orang pilihan dibayar pokok. Dia sekiranya orang dapat tahan ramah tu. Kalau tahan tak dok, kaki dok. Jadi galak apa tu panak laki. Dia sakit pun tak ada. Kerah kau pun tunggu pun tak ada rasa serio. Gari sama ada acu dengan kapok dekat-dekat. Serio apa? Tinggi bulu kepala pun tak. You know? Tinggi bulu kepala pun tak memang ada acu. Dah. Muayak tak pernah sabar dah ni. Rambut pun tak ada sorak nak berdiri buat geno. Tak ada kena ada uyak dah. Kau tengok, jadi menganyi. Aning kau tak boleh terbang main. Ngerti. Haa, ada. Ada, tak lagi, tak lagi. Tengok. Weh. Ah, sudah. Ah, tak boleh. Dia pun tak boleh ngupah. Dia sudah tak kena tepat je. Ah, iya. Menyir maru, Syed. Menyir maru. Tak lagi dia kau tak boleh ok. Dia berok jamai dua-dua. Menicok lah kali lu berok ni. Hari ni pun tak ada berhenti, senyum. Ya semua. Hari ni dia pun bisa naga. Tengok basah rambut ku. Rambut ku tak tumbuh, tak ada tumbuh ni. Tak ada kerana lain, kerana air dia buat iya. Gigi tak bisa berlu.
Buka mulut nganga tu dah. Apa kita kobek tepah mampu dah. Bahu keteng. Nak ambil gigi mana lagi nak beruf. Ada busi saja, agak saya gonyoh ngelok tak akan nasi. Dah mudah hari-hari lah ni pun tahu ke tak lagi hasilnya. Tahu dia, you know, besar dia daripada hamur. Dia kira apa sepon dia tu lagi. Mau pergi, kayaknya tu lagi dah mau kena yang mana. Aku nak tanya pun tahu tak tahu ni kerana gajah kita nak bimbing. You know, aku nak tanya pun tahu tak tahu dia dengar kerana buku gajah kita nak bimbing. Gajah mana? Gajah mana? Lagi gajah kita, gajah zolik. Inilah. Gajah kita ni nak bimbing ni, Mak. Haa. Lah. Biar Mak tumbuh mari mana. Biar Mak ngigah ke, ngepang ke, biar Mak mabuk ke, biar Mak pering. Dek sungguh saya kau tobak lita gonong eki majik lah. Ayuh Nayu tak percaya ke Nayu. Nayu dah tipu Nayu teruk-teruk. Tok Pak Cino dia tipu lah setengahnya Nayu tak ada ibu. Kalau bertar duit pula, kalau bertar duit pula sibu, pak tak po, tu tak kena bayar, apa mengapa, tak bayar, dah dia kata tak po dah. Ini aku sakit hati. Tapi orang okay, kok ngopo tu buka kedai kopi tulis surat lah dari tepat sini. Bertang boleh tapi jangan kata pas tak po. Bagaimana? Dia pun pas tak po tak kaya. Dia sungguh sakit. Dia sungguh-sungguh pun bemak. Tiap-tiap nak royak kok orang okay, ni. Wih ada lenah, wih ada dalih. Tok guru mana royak kurang boleh terbang. Besok dengar kan? Hei, ayah tumbuh tanuk. Ada ke katok tumbuh hikau. Sabit tu tupai kajik raja zolik raja negeri kita ni memang ambil jok muda sampai tua ni tak ada dengar lagi. Kata dia kecek nak bining. Sama tu lah dia royak nak bining. Orang kecek tino tak pedih dia lagi akik pun ngobi. Haa. Pas memang tumbuh mari di mana mari royak atas raja kita nak bining. Aloh. Aku dengar sakning je. Dengar aku tengok. Besok ke dengar aku mau. Sungguh sakit. Mung tak tahu biok raja. Tak tahu dia nak. Haa, ni apa kata ni? Dia kerja bukan dia pun leh. Haa, dia tu nak bining tapi dia dah pilih. Kerana dia kata dia tu tak ada nombor satu dah dari segi kaya. Dia lebih dah. Aki boleh bining pun nak lebih pada orang tapi boleh nombor satu. Kalau cuai janguk tapi kecek tak sedap dengar dia tak say. Kalau cuai lawa berjalan tak sedap tengok dia tak mau. Dia nak cukup sekor. Haa, nak orang mengikut dasar Islam sejati, nak orang melekat ke imej. Dia dah cari nak hak perpuai. Hak tino dia tak say. Geno. Nene. Oi oyak tadi tak ganti dah. Hak lain mau pi hang tapi tujuh perpuai ngat tino, tak mau peling dah. Ho lah dia dah cari nak hak perpuai, hak tino dia tak mau. Wak apa hak perpuai ni kopet ni nak dia memang. Ni bakal jahil ni dia ni ni. Ih, dua beranak ni kalau mampu kubur berasa. Sedek tak terbaik, wak tak gi. Nak kata Islam pun tak sebenar, nak kata kafir pun tak sungguh. Mati gatung, buku kahitai. Eh, memang geno kita dah ada dah, mok sekeh. Dah memang goyak atau dia tak sehat tino, dah cari hak perpuan. Pas tino lah mana, perpuan lah mana. Dia lain-lain, bengang oh. Dia perpuai tu suku tino tu suku jate tu suku lelaki tu suku. Nah tu kau pelik lah aku. Sekat tino dengan perpuai tu kau pelik kekak ni tambah jate dengan lelaki je dah. Dia sungguh ke bayuh bemak ke koyak tu perpuai suku betino suku jate suku lelaki suku bayuh. Dia lain-lain. Tanya kat tanya tu babo hak tua. Tengok sorok apa sayang. Bapak lepas pada mulut. Ingat diri bunyi gedak. Dia lain-lain. Dia lain-lain. Dia perpuan suku tino suku. Jateng suku laki suku. Dia suka kereta dah. Mujangnya kata hak tayar apa? Yalah orang panggil kereta. Kadang-kadang tayar ni pun kereta. Luda 10 pun kereta. Nah, pegungan kereta.
Oke panggil kereta belakang. Kalau kereta kabak pun kereta. Kalau bodi takung pun kereta. Hatu lah itu. Kereta jik pun kereta. Gudang congek pun kereta. Jelebar lidapeng pun kereta. Jelebar pioh pun kereta. Jelebar tengah pun kereta panggil kereta. Pas kalau pasal jelebar duduk di belakang pun kereta panggil kereta. Haa ni kita besar lah. Macam tak kena tu hurus lerak lah tu. Yang tu titik jadi tak payah tu. Kereta nama jelebar duduk di belakang. Di belakang bukan jelebar. Tu kelena. Kelena suku ku duduk kaya jelebar. Jelebar jadi duduk di belakang. Dia nak bawa kereta. Kereta pun jelebar duduk di belakang. Haa jelebar duduk di belakang. Tepuk sialak nak tu lewat dia. Apa muka mak jelebar dia buta ke sain. Lepas kereta nak tepuk, boleh tunjuk tengah. Biar dia tak leh tunjuk contoh. Biar dia boleh tengok kereta palopok. Kau dilebat dia lepas kek. Lepas kereta tolok dia besok. Dia hegek dia nanti tu. Tak main nak. Tak main. Besok dia hegek dia kereta tolok. Nanti tu ada ni lebar dulu nak main. Malu ku. Jadi kosong. Hantu kata dia lebar. Ada setengah kereta tu injing merah. Setengah kereta injing putih. Injing hitam. Injing 2000, 2005. Ada setengah injing tak boleh makan. Ada setengah injing kereta tu orang makan. Haa, ni tersak semua dah. Bawa-bawa sang aja. Ani boleh cah rui teruk. Kereta kalau pok kau boleh pakai injing. Apa buat ni tepuk pusau ke kena. Ada sabit kau boleh goyak. Ani pakai kereta penama pula orang pakai injing buat ya. Buat ya ni bukan dia tak pakai injing kereta. Habis gigi lurus. Ada kereta penama pula orang pakai injing. Kereta lemu. Kereta apa? Kereta lemu. Makan telmu kena orang makan injen. Apa hak duduk makan api yang dia mahu buat kulak tu duduk makan lagi hiba? Tak lagi lemu. Tak lagi lemu wah. Apa buka injen kereta tu dia main dulu dia heret dengan lemu tu lah jadi injennya. Oh, dia dua ya kereta hak dia main aku tak ada beranak lagi. Namun tak ada yang buat aku dah. Tapi buat apa ni jangan gaduh kerasin. Bagi kita tak tengok, kita tak gari pun kadang-kadang orang lain biasa tengok. Mati tak kengar tak boleh nak geng Mekah. Lain masalah pegang. Babi mu ya! Kengar nak geng Mekah masalah pegang nak jalan kat dia. No! Dia lekat di kabak dokang boleh mau muat kapal lagi. Haa, tu. Haa, kira kocok. Kamu tak harap kena jalan. Haa, aku dapat pada sini. Dah, nak buat. Dah nak cerah buku perpuan ni. Lepas nak main pergi kot kereta. Orang perpuan ni orang lah mana. Orang tino ni orang lah mana. Dia orang perpuan ni kena oyak pergi kemung. Saat orang duduk mengikut daripada hak lima. Haa, hak nama mikmo. Jadi gaduh. Tak suku laju tayar pada injing. Masa kereta di luar. Injen start ada hidup, tak payah guling hidup. Dia royak banget, orang nak tahu. Dia orang perpuan, orang duduk dengan mutabak mu'min. Ah, atau lelaki yang nama makmin. Orang duduk mengikut dasar Islam, mudah royak orang perpuan ni, say. Orang duduk dia mengikut daripada hukum agama. Ha? Kalau nak terbit luar rumah, kain sorak benih, dia tak tinggal atas kepala. Dukkan dia menutup segala aurat. Oh, dia tak boleh mau tengok orang. Bukan orang hijau. Itu dia. Aurat yang haram bagi lelaki saat ni keluar tengok dia. Tu aurat. Rambut sorak pun dia tak boleh orang tengok. Kalau nak pergi ke mana-mana orang perempuan, dia minta izin di tok lelaki. Tok lelaki wigi. Gi kalau tok lelaki tak wigi, dia tak gi. Atau orang perempuan, dia tak setia pada tok lelaki. Tu orang perempuan. Ha, pak kalau orang tino, kalau hak tino tak ada gaduh minta izin untuk lelaki dia. Hak dia mau besar dia minta izin di kiumin. Tu kan memang mulut hirok kau tu, hirok kau ni pejubuh ku ba berok belajar lain dah.
mewek ke tu, mewek ke ni nak berjanguk ni. Tak hati ni. Dia kecek dengan tak lelaki pun lembut. Orang perempuan ni. Dia menaik kepada abang dia. Dia kecek lembut. Kalau tak lelaki panggil, oh adik, ya lah abang. Hati perempuan. Baik tu perempuan. Dia duduk pulak menutup sebab tak nak tubik luar rumah. Dia kata, bih, mudah-mudah aku ayah habis saya mastura lah ni. Dia kata, bih, tinggal mata dua utik. Habis nincah dia. Ya, nyebi. Kalau orang nutup tu kot hukum agama ni, kata huduh lalu nincah, tak nincah. Lah, tu perempuan. Kalau lah tu mau tak sebe, ya mah kena ada orang leh-leh rumah-rumah. Dia keluar dakwah. Keluar 40 amir tu nak bini, nak cari habis saya tudung muka. Dia pergi tengok tu, Tino nak tudung muka. Kelik lagi sanggup nak nikah. Bom nikah sudah dia nak tidur. Masuklah bilik, dia pecah tabih ada tudung muka. Kena mulut kabik, kelik ada gigi. Lepas tu halik ulu rumah seorang. Lepas dia keluar bini dia pun. Dia hajar bini dia suruh pakai mastura. Rumah dia nak tangga banyak putung, masa tangga tinggi. Dia dah gaduh lagi kena. Dia start mutu nanti. Bini dia dah gaduh kok mana. Boh hati tu. Dia tak bisa pakai. Dia tukar nak jakoh tak tangga. Dia keling turun. Dia nampak genung kain leceh. Dia kamu kak nak tangga apa ya. Cak tak kena tu jatuh pala dulu turut belakang kaki. Tuh. Luar dalam tak nak pakai. Dia jatuh tangga. Kain selok. Amor kata. Kerah. Kerah. Mung suka kerah. Suka kerah. Matuh. Lebih ngam. Apa kerah apa? Oh, mahuak yoh pun benung. Lepas tu dah saing dia rayak oleh Tino jatuh tangga kain selok tak ada pakai seluar dalek. Kerah antara dua kerah. Dan. Bermak rucik pun mahu kau. Jadi kutu. Kalau ku rucik, mui pari. Beyo hak sadik. Haa. Bek tu perempuan. Haa, dia kecek lembut. Pakai lahat Tino. Kalau lahat Tino, pada dengar kecek kucing lah. Tak ada kena ada soal perangai. You know. Duk dengan dia juga. Kalau lahat Tino, tak lelaki panggil terlembut. Cakap, oh adik. Jawab dengan lahat Tino. Macam rasa kalau mulut dengan tak lelaki lagu tu. Mulut ke tak lelaki ni menanggap. Ia ada pengurai kaca telah besar ni. Bukan cek dengan tak lelaki boleh makan nasi gebuk pala ikan tamai bakar dapur tu kau beruk dia hulu muh kocok menanggung kena patok. Sampai kata kita orang cek tak kacau lah kau tu patah kita orang ha tu tak ada kena pun dek ene belah dah pah kakak pergi dulu adik brrrr cukup belakang duk dia ramah suka tak ada berhenti tengok orang tak tengok orang tak ada kira kena tak kena klik 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 khabar-khabar ketuk pun kat bentuk tua dia dia. Tino ni betul dah betul tu. Adalah biar sebut gitu orang mohon-mohon cerah dengan buku betul. Lagi no, saya menyedong. Dia dah menyedong dengan Tok Tua. Tok Tua dah lep belakang. Dia dah menyedong lep belakang. Bawa belakang menunggu itu. Baik, pung. Paling hitam Tok Tua senyum ke. Eh, sejak gitu. Tak ada gigi. Takkan cerah dengan hatu. Sungguh, tak. Menduk royak. Amor gamuk. Lepas tu kita ni bemak. Lek dia humi pula dah. Nak pergi madah belakang, raja kita nak bining. Pak semu dah lah, dia ada nak atas lebih berdagu. Semu dah. Nama dia Tuan Seri Isan Tersuluh. Wah, wah. Semua tu. Dia nak cik nyatok ni dia. Cicak nyamas ke nak delay terkait saya. Ha. Semua tu. Dia telah dia pergi pasal bayar. Dia tekak. Ha. Lawang. Cumi. Lelotin ni. Mata ni bulat tu. Oh, ngebo. Ha. Tuni dia ni. Oh, ya kacang. Jom ni mata tu mesti cekak. Kening dia ni saing kebuk naik-naik. Naik kat tali nak jatuh. Alalalah. Hidung ni macam cah kau bisa rauh. Weh, luka boleh panas senyum kat kena. Mulut kan ni tak saya mungkin pecah. Wah, memang unuh lah. Bawang tu. Bawang. Ya kacang. Tekak saja ni jingil apa belah hiki semua. Takut anak asok. Okey. Kamu jinjil apa belah hiki pandai apa orang kariang. Semua saya pinggir ni dia. Cekik apa kena. Apa atas boleh. Boleh kat aku. Namun Tuan Teri Isan Tersuluh. Ha, 14 hari bulan timur nak nikah dia. Dengan tunai dia. Kalau mu tengok lawa tak lawa. Comel tak comel. Orang dah tinggi komel. Nah, lupa dengar. Cewa. Yang ni.
Itu lalu. Lawa sungguh. Kalau mau tengok orang cewek, ni tak apa lah aku. Orang biasa nak tengok orang janok. Tengok lah setara mana pun. Aku tak lebih akal. Tapi mak tengok dah. Aku boleh meroyak air baru. Tu, dia ada juga, weh. Mabuk tak ada yang minum. Baru lakuh tudung yang berjalan metang dah. Mak dah koyak kerja kita nak bining ni orang mana ni. Orang negeri Sri Lauk atas nilai pasir putih anak umur muda-muda. Nama Tuan Tri Itan Tersuluh. Lawak, weh. Iyaknya iyak lucin dia tu. Awang tu, weh. Mata iyak lah, molek. Kena. Boleh kelip. Hidung ya comel lagi, bobo. Ada lubang. Tak ingin nak gila. Ya hidung ada lubang, tak percaya. Lah, tak percaya lah. Nak kena, tak percaya. Ya bengong. Malah tu belum tak. Malah tak percaya, ya bengong. Gila, 40 fikir duduk tadi, ya sobeng. Sungguh tu, bayang. Sekat mata boleh kelik dah. Hidung dia ada lubang, bayang. Ha. Amat dah hebat dia mulut dia. Apa-apa? Boleh kecek. Biasa dia kecek kau usak ke ni. Sungguh tu. Ha. Tujuh kening dia lah, bayang. Oh, molek. Apa-apa? Duk tak sikit pada mata. Bah, biasa dia tepat dia buka kaki ke sakit kening. Nanti dia nak boleh, weh. Oh, ya awak kakek ke, ya kening tak sama tu awak kakek. Oh, tak cahaya, nak kak je lah. Nak buat guna yang tekuk belok. Nanti tekuk belok. Ambo gue ni. Ni lalu sebelagi lagi dah kaya keluar di belakang. Paling mai buat jalan mata apa pun saya makan timun. Mana pun saya makan timun. Jadi tengok. Nak tempo, ya Allah. Kok anu bayar sekeh apa? Tak sama ada tunjuk suruh aku tepuk. Gila, ngomit pala kita ni buat tapu haji dia ni. Enggak, ada kucah rambut payah tak apa. Kita buat dah, bok. Ni pun minta perlu kengok dah tu. Tepuk lah, tak tepuk pun lain. Dia tepuk tak pala tu. Kan goyak kau kali. Jangan main pala, cak-cak. Bobo, kecil dedah. Lah, ni main pala. Pernah mu, bawa ojak je memang kecek tepuk je. Buatlah. Kau lagi, kau tak cek. Nak tepuk. Lu yang palau dia cuma usah. Dengar dah, tak lagi. Tak mau lihat dia habis ni. Tak mau lihat dia habis ni. Biar tu aku tak ada kasih. Mencuri. Kecek berderah. Biar tu aku makan berderah. Berderah. Pernah mau royak mula. Ugeh bujeh. Mana? Ugeh bujeh. Mana bujeh? Dia lah kaki. Dia mak tahu nak tahu bujeh. Jalan saya tak datuk lagi. Ah, dia datuk lagi dia lagi kecing. Memang ngetuh. Tengok Tino ada seorang ni kata bujeh jauh. Mucayo lah ni bujeh. Aku orang perhati orang. Oh, aku masuk hukum Tino. Tak silap wicah jamin ni.
100% naik non. Itu, duduk nak kat aku. Tina tu. Tahu mana ada duduk nak bermat-bermat tu lah. Tak. Apa tahu ada duduk nak bermat? Duduk hitam kat aku. Ya. Boleh tengok dia, boleh tengok dia dah. Tak apalah, madah belagak tak apa. Orang bujian ramah mulut, eh bagus, dah ada orang bujian bermat. Dia nak, oh, pergi belagak, pergi malam. Kereta tetap hujan, turun terus kaki. Tu kanya dia tu. Nanti ni tak boleh sebab main, mulut rapuh, kaki tangan gini. Mulut tegur, tangan gagah. Aku tak harap bini keluar ke pulut dengan sakit tau, bak. Nak olah dia lebar kereta, lepas tak ada tino dolek piyoh tu kan. Siku tak putih. Kulit mari lemak, patut lapi. Boh giat cak. Goyak-goyak belagak. Hei, dia mana? Kita mari matah belagak. Belagak raja kita. Nikah dengan tunia dia berbala. Lah, orang lagi pegang lembu, ambil. Oh, mau tak weh selalu dah. Ambil kata budak dia tak ada marayak. Bukan nak suruh kiri ni selalu, pak belah lagi bulan timur lagi. Belagak raja kita berbala, nikah dengan tunia dia. Lah, 5,000 ni boleh bui ke lembu besar. Tak ada yang gegar. Tak ada yang gegar 5,000 ni, tak tahu ilmu besar. Eh, kok mana memang? Kau nak beli lembu ke kau nak badan belagak? Tu lah kau ayak belagak dia, ayak nak jual lembu. Memang ni punam. Eh, dia nak beli lembu ni, orang tua yang pulak balik tino ni kena jadi laut. Dia tahu dia jatuh, dia belagak ni, dia makan. Dia buat apa jadi bengang ni? Ayak dia semula takut dia tukar. Bukan padah pulak, padah belagak. Hei, bukan mari pada puluk, mari pada belagak. Ha, balik kita tak ada kena jadi lauk, kita pergi makan lek tino nak jadi lauk. Ha, nak nikah raja kita balanya tunai dia. Itulah tak boleh 5,000 ni tak pandai lembu besar. Lembu tino pun tekak semeluk, isi saja, isi saja. Tekak semeluk pun dah. Lembu tino pun. Nanti ni jadi bengang, Mereka kita buat lembu dia. Ada yang kun ngong ngong, toy beriuk kang lang dia kun cakap jagaan hai. Tak kaya yang buat ni pakai jet siap ni ya. Muntah ke jet siap langsung, ngetahan ke tidur pun. Putai. Putai lah kata. Oh, dai lah, main perlu yang mahal. Jom niak-niak, main arah camping. Hei, yang mana ah? Kita ni eh. Haa, cuek lah. Habis kata masa 3 batang lah tangi. Agak mana saking tau buat. Kita mari ajak belagak. Bukan mari nak beli lembu eh. Belagak. Mari pada belagak. Belagak menikah jatuh wetino ni. Oh, kalau 8,005 bagai padar dengan gegar boleh bui. Dia tu dia tawar 5,000 ni. Anak padek ke lembu besar. Kalau abis berani lah apa yang ibu limu. Gila kita pergi kira dengan mik amal. Nak beli, nak menawar ni tak ada tengok bagai. Lembu kodin ni tawar 5,000 ni. Pria nak wui. Kau tengok amal masuk kita tawar sepatah 8,005. Wih, mudah. Lembu tino pun tak tengok. Goh dah besar-besar lutut. Ada goh ke lembu tino. Saya ingin nak punuh je. Tu abang dia bengang. Tino ni kelola banyak. Eh, kira ni hani juga. Ini kan. Kita mari nak. Nak royak tu nak beli lembu. Balik pakai aku. Mari memadah belagak. Bukan nak beli lembu. Belagak nikah ni. Nikah raja kita bala ni. Dia nak nikah dengan tu ni dia. Nikah jatuh buat tino. Oh, lah kalau 8,005 pergi lagi kira dengan mek Allah. Kalau nak bayar gegar pun, akak jual beli dengan dia pasal Allah. Tangguh kira, lembu hak mek Allah. Belagak! Sekoh tak boleh budak ni. Oh, belagak dia tak ada nak jual lembu dia. Tak lagi pun gerbang tak ada bayar duit. Bila apa nak jual sangat lembu dia. Tak lagi kenal dengan aku. Belagak nikah ni, nikah jatuh wetino ni. Oh, lah 8,005 boleh bui dah belagak. Aku selok kan ni.
Belagak nikah ni, belagak kita jateng ni. Ibarat kita jateng, dia mau tino. Bagi kita nikah, dia mau tidur, dia mau takak lagi. Kau ajak bih dah ni, tak lagi tak ada, tak lagi kuat kita tengok. Bekoh, sayang. Jadi gila tempat orang ni. Mak orang pun tak perlu kita lagi ke rumah. Tempat kita sendiri dia pelik tak ada orang lagi kanan. Weh, jatuh lagu tu kat tu nak jual lembu. Gila kira ngamik emak, pasal emak tanggung kego. Ya. Hei, nikah ni, nikah, belagak lilin, belagak dikir potolo. Masalah, pok amat, elah sama. Mata lebek, palo gajah, elah wakya. Cekok belok, hidung putih, elah saik. Palo licin, jamuk jaga, pinggan letak, punggung tumik. Tak busuk. Kok gila belagak ni, madah belagak ni fikir taruh dah. Andai, yang baru saya buat dulu yang belagak kat dalam jual lemu. Dah kecegi, yang kecek nyamik, ambo kecek nyamuk tak sudah. Gini kita pergi senak apa kemok dia. Ada yang leh kat budak ni, yang dia kereta peri ke belagak tak ada sikah buk. Mana no? Budak tuli. Aku mesti dah. Tuli budak tu. Dapat dia tengok mulut. Aku sebut tak nikah jatuh betina. Ha, itu nak nikah gajah kita balangnya tu ni dia. Dia tak ni 1,500. Habis emang tak nikah jatuh betina 8,500. Dia tengok mulut. Tengok mulut. Harap budak ni jadi kereta beri pun minyak saja. Tak ada orang belakang sekah buk lagi. Kita pergi siapa kumit dia. Malah ya aku tu buat jubo. Hangin lah he. Budak tak nak jadi kau ano. Budak tu tuli bayar. Budak ano. Budak saning. Budak saning tu tuli ke pula he. Hamwa. Hangin orang kau ya tak dengar. Ha, tu. Ha, tu. Ada pelai molek aja. Ih, kalau kira nikah pelagak dua ni molek kau kali polo nak hidup ke. Coba dia nak kira dengan siapa? Budak sana ni lah. Nak kira nikah dengan siapa? Nikah dengan bayar. Budak tadi tu cuma nak kira awi kat kau. Ha. Tak cuma. Apa bayar tak say? Dia nak nak. Ha? Yang mau ke wih tak mau. Ini ada lagi-lagi. Mana? Nung tak keseng tak balik. Mok dia ada je. Apa bayar dekat mok kamu? Masih hidup ni. Aku dah kamu guni berah. Bersolong. Tekak aku dah kata kau menyipu. Kalau bini orang ni bahan sedak-sedak dia terjangok sangat. Kau bodoh tak. Duduk dia, ha? Hei, Bono. Ada orang yang lagi nak beli dah ilmu wakmik dah pera, Bono. Berdepending, berani. 5,000 ni. Tak boleh bui lah. Tak ada dengan rego ilmu besar. Tapi habis haluh belakang ni, dia berani lah 8,500. Bui kok ni lah, Bono. Ada dah dengan rego, dia tahu lah. Ya, budak ni pandai nak bau. Pagi pamuk dia bui sungguh nak buat kena, ya, Mak. Boleh nak bertanya dia dah beri ada duit sekaup. Ya, Bono. Apa lama. Ada orang lain nak beli dah. Lemu wakmi dah pega. Ambil depan ni berani 5,000 ni. Hablah kenu berani 8,500. Allah. Mu ni kok, mi.
Ikut aku tengok udah pakai janguk, pakai comel menok tikus mata-mata. Kita ni kena wikna diri, katik kita ke susah cari pagi, cari petai, makan petai. Padahal tak nak beli kok rok kita nak ambil duit mana. Agak hidup ego lembu je. Tu lah ni berani. 5,000 ni, tali tangil lah ni mah-mah. Nak ayak ni. Ambil haluh di belakang ni, dia berani 8,500. Kancuk bunga pada tak kubik 7,800, mana rego berjahit lagi. Set. Dia nak memang ngucak kera. Ngucak kera, babi. Tak ada apa dah lah. Lemu mapuh jatuh lagu aku anu. Apa? Timo kan bungo tali tangi. Bagi kau belakang ni lah dia berani 8,500 pandai dengan rego. Oh lah sungguh kata kain cuk bunga saja pun aku tak ada duit. Kakak mah tali tangi tu tak ada alengnya. Belakang ni tanya duit kat pok mu lah kalau dia ada pergi duit tarung. Puak gabur jual kain ni pok tak ada nak kosok lagi mari jual agak kok katung dah. Rasa kita ni ada duit ke amok ke. Kita tanya duit kat pok mu lah. Kalau nak sekadar kata kain bunga boleh terbang. Kalau tali tangi kak pakai tak usah niat lah. Mek mari lah kita pergi tanya tengok duit kat pok mu dulu. Gek kita pergi kat pok mu. Set. Agak nak? Ada jalan. Agak dia mau dua beranak tu jadi kita beri. Tak jadi-jadi tak sudah-sudah. Apa? Kena pergi siapa kemuk dia. Kena pergi siapa kepok dia. Agak kemuk dia betuli juga. Kena pergi siapa kepok dia. Kena pergi siapa kepok dia. Agak dia mau dua beranak ni tak jadi dia. Tak sudah-sudah, tak jalan-jalan. Hei, nak pergi ke mana pula? Dah kecek bobek-bobek, beralih tepat. Apakah bagi sekerak, berhenti. Nak pergi ke pak dia pula, kaya. Hari ini dengan mak dia tak sudah. Tak sudah. Apa? Mak dia petuli juga. Gino? Mak dia petuli juga. Pas nak pergi ke pak dia pula, pergi ke pak dia pula. Lah. Pahit, anak tuli pak, tuli, mak tuli pak, tak ada seru nak jadi bunyi ni. Oh. Asal keli tak jadi huwen, dia kacil-kacil lima, tak ada tisik betul juga. Kalau turut pada umi aku, kita kulit tukang tangga semula ni, orang kata sial, litah dia berjewak, orang tua dia sebut. Kita kulit tukang tangga semula lah sini. Tu lah memang tak pergi senak apa ke pak dia, tak jadi jadah, tak sudah-sudah. Pakai lagi kau pak dia, mohkan pak dia tu tuli juga. Kita pergi cari chair dia pula ni. Kena tunggu orang ni sampai cerah malam ni. Tak nak kena pergi madah kat lain dah. Kita tunggu chair dia tu tuli. Kita pergi cari nyanyi dia pula. So tak ada arah kita wacak pergi gali kubur mulah nyuk dia. Dia rakan lalu nak mari-mari. Jauh aku ni pergi orang ni tu sen. Masih hidup pun nak kata ingin menebah. Mujur aku tak ada masuk ke sepak. Hidung aku nak kata kepala. Tak biar ni kalau kau orang yang sedang misal menebah tak misal menebah dia tu kan. Kau menolak tak sudah. Hei, pak dia tak. Mek mari
dia tanya duit kat pak dia nak beli kain baju. Dia nak pakai kos sekali tak menepuh gitu. Kena ubat lingot tergatau pun tak apa. Masih tak kek lemak. Hei, pak dia tak. Dua kali pakai dah. Kalau turut beramai aku boleh dah nak tanya cik dia ada mana boleh-boleh. Boleh jadi laju lah. Dera tu. Dia orang kelamin, orang laki bini. Dia yuk bos patah dua dia buat aku tak dengar. Ya baru. Orang laki bini ni sepatah dua dia buat aku tak dengar. Dia buat aku tak dengar. Dia buat aku tak bunyi. Apa kata ni? Kok memang paling halu. Hei, pak dia tak apa lah pula? Nong bermak buh dia aku stand cerai cacam. Tahu becek apa pakai pikar. Mek lah sebuah mari tanya duit kat pak dia. Dia nak beli kain baju. Sama dia lah kayak mu lah. Kata pun nak bini baru lah pula. Mu ni kalau nak pakai cacau mau gang. Kita tak senang dah kita dua. Itulah dia nak beli kain cuk bunga. Dia kata, ti bunga mana lah pula bujang. Wah. Tak ada apa dah lah buat dia. Mung ni aku dah rumah ni ada bakal. Mung jalan gek-gek buat kelek jatang. Tunggu tak nak kata apa. Jatang kau jatang. Udah nak turut belakang tak anyur dulu bini orang ke bujang. Aduh, kena orang kot sanawi, kot tiba kot. Bukai cik pun. Mari berapa orang lah cik Wan. Makan lah nasi kenyang. Malah ni soklet lah tengok goyang lah. Itulah dia nak beli kain cuk bunga. Ti bunga mana bujang? Aku dah rumah ni ada belakang. Ti bunga bujang tak ti bunga bujang. Dia mau jalan gek-gek buat kelek jatang. Mu ni sakang, mu sorang, dia datang tiga, nak tunggu belakang. Dah bunyi kau mutu, wailung kerabat depan bukit, dah apa. Ada yang mulut atas tu baik pakai mulut bawah. Nak suka telajak, suka pakai mulut bawah. Enak musuh. Oh, enak kuat alai. Oh, yang musuh tanu min cintani ni. Oh, enak kuat ya, man. Tak usuk tau. Awak kena kemukuk. Aku dah lilik nung kamu busuk tau. Ya dah haning tere. Kucing dah halai kereta tadi pun bahu bak ni. Kilo babu yang usai. Kamu kutik dah ingat apa bahu kereta uge. Lah tu jadi kebukaan. Tu lah busuk ke mak. Ditocok boleh dah 105 so sayang. Lepas hukum kau lah tu. Nanti apa? Kesok ke mak lah busuk. Jadi kau ngepek. Kotak-kotak serok lah banyak. Bui. Buat ngepek. Sakang. Musorang dia jatang tiga. Tunggu belakang. Aku ni tak ada niat dah nak bini dua tiga. Aku kacang pera beringat ada anak ada apa. Aku tak ada nak bini dah. Aku nak naknya barang. Tukir dah siap. Masak ganyo ni wey. Habis tu lengkak kau bertali gitar. Ni semeru betul. Semeru. Aku ni tua-tua. Bawa main jatang tu tunggu bini. Bukan tak lawa orang.
tua-tua apa biasa nak takil orang buat sekali. Mereka tua belakang tak tanya dulu bina orang ke bujang. Dia sok patut tak kena tanya, sok besok jadi molek. Mana kapok tu dia? Ayo lah lagi nak pergi dekat kau tolong angkat sini. Tolong. Mati je memang. Oh, kutu buat nanti jabat tanya omah ni oi. Oh, tak make now. Ah, saya ibu kaki. Putus lipa. Tak ada bakas dia. Oh, jadi tak ada timur lagi tambah dah belagak. Ini timur memang nak mengecek bini dia. Sampai kata orang ada tindih di perasa ni. Kalau tindih kaya kan, semua kata kayu-kaya boleh kita tolong akak tindih di perasa ni kau bergerak. Ambil bini kau dia tu tidak tunggu lagi kita. Tak ada kena di kemuru dah. Orang tino kau di tu, kau mau kita di luar kereta beli besi. Wih saja aku tak kepuk, aku tak mau. Hai, dah tewak cemuru kata kita nak ngeceh bini dia. Hak ni aku tak berat. Hai, masuk ni buat cocok-cocok tak ada kira. Kena beringat tak beringat. Mujur tak ada puak dengan kapok. Kita dah rocu tu lah. Orang ringan. Ringan lekok tu nampak sialak conau. Beliau tu pau. Aku tak ada nak liau. Tu orang kena cucur lagi. Bayo, senyum. Apa orang kena lagi? Bisa. Koli dia dah panas semua. Dia meyok. Selok juga ya. Pagi tak nak pergi kat Nino ni. Nak pergi kat Nino, pelik je lah. Tak jadi, ya, dia tak sudah-sudah. Kalau tak pergi, siapa kau cek dia. Kenapa bayar kata sungguh emur pun tak sekor. Rasa tak hegeh memang. Hegeh apa? Kalau dua tiga beranak ni pakat tuli belakang. Sekat anak dia tuli, weh muk tak dengar, oh pak dia tak bunyi. Kalau jangan dekat ke muh dia awak dah hangar, wah muh dia dengar dia kecek kau punya macam nasi dia sorak buat genok, dua tiga beranak. Sorak buat genok, anak kata kok ni, pak dah kok ni, muk tak kok lain. Anak kata, mek mari lah makan nasi, ni dia siap, muk dia ambil kain tu pun basuh, pak dia ambil cok dia benar. Ilah kita terakhir cek buat orang tuli tengok emang. Ya, nak? Terakhir cek buat orang tuli. Biar mahu dia anuk, biar mak dia muk, biar dia pok. Bekoh main hajuk orang tuli-tuli sangat. Hajuk orang bisu-bisu, hajuk orang buta-buta. Hajuk orang gak-gak letak buat kita. Bos sekaligus tak boleh letak. Weh, bos sekaligus tak letak tu. Tak boleh tinggal dapur, nak ada bubuh, ada buti kepalan ni. Belajar mula-mulanya setegok dua ya. Sekaligus tak lekat. Timur tak boleh tinggal dapur. Tuan dah ingat hitam. Bukan hitam ni apa dah. So malah mandi dua sapi. Loh tak ke mana. Lah terah tengok memang. Amor nak tegur nanti jawab dah mo. Ya bono. Jawab. Wak pomek. Hari ni nak makan asyik dengan apa, Bono? Tak kok juga makan ikan kering kita, ke kerja letih, kerja penat cari lah ikan hidup, klik marising, ke basah, sikit teka. Bakal tak turun, makan ujian tu togok-togok saja ya, Mek. Nah, dia tu, tekah tu, tekah tu. Hari suruh cari ikan marising ni, kata ujian. Hatu tu. Mereka tanya pak mu lah, bila ujian nak mari kita kira, cara hak buku nak bukit, tengok anak nak betah hati pula. Hei, pak dia tak ah. Pagi no pak dia mok dia tak tegur tak ada jawab tu. Sekaligus dia tak dengar lagi. Tak dengar babi dia boleh royak.
Hei, pak dia tak eh. Apalah pula. Adalah tusuk yang bayi hancur. Cuma kan aku ingat. Betah-betah pak. Aku mau ku naik gerak. Dia punah bagat ku. Tahu bagat gila raga. Itu tak buah. Kita kereta lah mari. Tak nak molek sekabuk. Inilah yang sebaiknya juga. Sekian daripada Gayak Masih Belagi klip sama dengan KJL sudah siap daripada Madah Belaga. Nak bersarap pun kita tengah hatta kerja bila ia juga telah ini hari inilah. Tepat ia juga telah ini beri penil dari atas bala. Dari lama bala sekali lalu gaduh lorak berakak naik bersama dengan KJL jalan ni sana selalu beli. Ya ini ada sakit. Tengah tak ada macam biar boh tak boleh tu. Kacau punggah apa kita lalu. Lama tak ada orang nak makan poh ke poso ni. Hati tu dah poso, tak ada suruh makan. Amor ke betul tu. Dia pun kata gitu-gitu. Amor ni ke betul? Amor ke betul. Pak gitu lila, gitu lila lah ni malah nak kayu dah memang. Amo nak duk tengok jalan ni ya betul. Gitu. Judi-judi betul dah, amo ke betul. Ngisak dah, amo ke betul. Gitu. Minum dah, amo ke betul. Main kino dah, amo betul. Semaya, tak dah, mau betul. Poso-poso apa, tak dah, mau betul. Ini betul sungguh, tak ada kena timbai. Maka betul, pergi ke mengakar dia dah. Mau betul telajak apa semaya, kodok poso, kodok waduhnya. Angin ni abeyoh pergi madah ke belakang, habis dah abeyoh. Abeyoh! Iyo, abeyoh! Hei, lagi ada panggil abeyoh. Weh, ku! Mana ada pelengnya? Weh lagi ku lagi. Pilih baik apa nak molek ya nak. Hari ni bayar ke mata orang berlaku habis dah. Haa habis dah tinggal kat tepi dah ada apa tak ada banyak orang. Penamu dah mu kau yang tempo. Aku tak tahu jadi berkelibuk aku ayak rambut mu. Iwo jadi kuno. Kau tanya buku lagi, kau ajak buku lagi, tak tanya ke belakang, kau ajak rambut. Kau tanya habis tak habis, aku tak tahu tempoh, kau ajak rambutmu. Nak tanduk luruh, tak berhenti. Kalau gitu selamatlah juga sekali. Apa yang ada orang belakang habis? Hanakkan selesai satu buku, kamu nak tanya pula satu kerja. Adalah juga kalau ini kamu nak tahu apa mak dengan sebab bimbel takut besar kamar dia. Ya, kalau kamu nak reksa saat ini apa mak? Amo nak tanya tengah-tengah bemak kita berjalan madah orang belagak saat ni tidak boleh kata berjumpa tak berjumpa. Kak atau awak ada terdengar orang dok kecek kata ada lagi orang terlebih lawa daripada tunai lani amo. Kalau ada lagi orang lawa pada tunai lani amo tuan tiri stand tersulu. Amo nak lebih tu lagi amo nak lucu tunai amo tak siap. Pasal amo gaya dah, amo nak lebih juga dah lagi ni. Kalau ada lebih lagi amo nak lucu tunai amo hak sedia. Tak ada. Tak ada bemak. Tak ada. Banyak ke memang ada tengok, memang ada jumpa. Lagi tanda itu ni, tu aku tak leh.
Ha, nak pergi lebih pada hak sedia tak boleh pergi. Gitu kan, Mak? Ha. Dia. Adalah apa kereta. Aku tak boleh main. Kenyau. Dengar comel molat kan, Mak? Lebih hak dari tuaiku. Dengar putih hitam, lebih hak tuaiku. Dengar tinggi renoh, lebih hak tuaiku. Dengar besar kecil, lebih hak dari tuaiku. Kalau gitu baik. Selamat ya, Pak Amor dan Peso. Abehi! Amor nak peso di atas diri, Abehi. Dia madah ke belakang, tak ada kau jumpa orang lawa daripada tunai Amor, Abehi. Tak ada aku. Tak ada. Tak ada. Lagi tanggung dengan tunai dari tuaiku tu tak ada. Segala-galak lebih dari tuaiku belakang. Dengar besar kecil, lebih hak dari tuaiku. Dengar comel molek, lebih hak tuaiku. Dengar mulut mandi, lebih hak tuaiku. Dengar mata bulat, lebih hak tuaiku. Dengar rambut jipu, lebih hak tuaiku. Dengar dada gede, lebih hak tuaiku. Dengar pinggang cekik, lebih hak tuaiku. Dengar punggung tunggik, lebih hak tuaiku. Dengar katuk busuk, saik. Lagi wak sukmu kereta dia. Bakal tak ada kawak berik yang kan? Kawak dah berik. Habis malah jijak. Lagi ni tak ada, say. Tak ada. Lagi tanah-tunai dua itu tak ada. Kan sebalah tu selamat juga dalam nak tanya pula abis dia. Gidak madah ke belakang tak ada ke abis dia jumpa ke lawan pada tunai ambo. Abis dia? Weh ku. Wah, tak dah. Dah weh ke weh, dah ku ke ku. Itu tu mana soal. Hari ni Amor nak peso di atas diri bayah. Gidak madah ke belakang tak ada ke bayah. Jumpa ke lawan pada tunai ambo. Boyak tu tak ada lalu mudah. Koyak tu tak ada lalu. Maka potong cerita kerak bagi lalu. Pagi pak ada. Ya, ini tindik oleh dia. Tahu lah kena koyak tak ada. Pagi pak ada. Tak jadi bahawang kerja tu lah. Lah lewat ya. Nak naik konyo tu macam kepala dulu. Nanti ni tak boleh lari. Ini pasal gang. Sekat muka ya. Sepo berin. Kepala. Kepala tu ni saya. Haa, dia. Haa, dia tak boleh kata apa. Kalau orang tanya dia jadi berakit. Dua tiga kali lupa aku dah peso. Ada kau jumpa orang lawah pada tunai ambo abis ya. Hak tu tu nak pergi kata aku mana aku. Haa dia. Lah lah. Ikut mula abis ya. Oh orang lagi tak kerti. Nanti ni tak boleh lagi. Kau lagi kau suruh dah. Orang lagi. Kau luruh. Kau lagi. Kau luruh. Haa tu ikut ambuk buat dah. Ih, nyeluruh tak ada beradu. Haa, dia. Nak tanya ni khabar tak khabar, licing. Tak ada boleh senyak je. Bagaimana tak jawab? Saik dah haru. Saik! Haa, tu. Nak ikut ku lah. Lah dah jadi cewek ya. Hei, buat mumu ni pun jadi geno. Kalau kacau dah panggil, sorak, kecek, kira hidup cara habu ku demo. Amu hidup gaduh pun sama. Tak sakit lagi aku. Sama. Balik mata. Kalau kita hari ni baliklah juga sama. Aku nak tanya awak yoh jangan sampai dia ganggu. Lagu mana kata bayoh ada ke bayoh jumpa orang lawa pada tunai hamba. Dah bayoh nak tahu tunai tu aku tu lulus setara mana. Ha agak tanya dia mana bayak mata boleh kelip. Tanya saya kata kening dia tak mata. Hidung ada luwe. Hak sebenar tunai tu aku tu setara mana baru mudah kita nak adu. Tunai Amor tuan teri ikan tersuluh dia bayar. Dia duk nyatok cicap nyamas kena dinding cerkai saya. Pah lagi. Pah lagi dia telah adio kasi bayar. Pah lagi. Pah lagi tak ada dah lah. Kalau lah tu tak ada lebih mana lagi. Ada lagi yang lebih. Ada abis ya tengok lebih pada tu lagi. Oh, kalau turut gitu, tengok abis ya tengok parah. Setara mana abis ya tengok ni? Abis ya tengok ni mula-mula cicap nyamas kena dinding ke. Tapi terkekat tu. Pah lagi. Dia telah adio kasi bayar. Dia tekak. Dia jenis kau adio basi ni leh tak mata. Pah lagi bayar. Pah lagi dia kecek jadi mah nyawa jadi air bau. Dia suka jadi bunga. Alalalah. Bakal lihat dia tengok ni ketuk tu baik papa lagi pergi. Setara tu lalu. Kami abis ya tengok. Hai.
Hai, nak tanda kita tak boleh. Tunai tu aku tu kalau pegul dengan hak payah dia baru jumpa basuh berok. Hak payah tengok dia baru. Alalalah. Lah lah, ya. Oh, mau nak pergi ke mana? Mau mak-mak aku banyak lah, ya. Pak mampuh, baik mampuh. Nak jadi tak boleh lagi. Dia boleh cari buku. Maru nak biar dia mungkin. Kalau gitu baiklah, abeyoh amon nak lucu. Tunai amon nak lucu. Abeyoh dah cerita juga hari ni. Mari di sini abeyoh, amon nak tanya awi cerak. Okey, mana tuan teri anakkan juga kalau abeyoh tengok siapa nyawa jadi air bau suka jadi bunga ni. Siapa kau pakai cek jadi emat. Okey, ketuk tu belak so. Sayang pun tak ada senyak di belakang ni. Oh. Abeyoh, ha, maaf aku apung banyak. Kau ano? Apa nak tanya juga kalau hari ni abeyoh? Hak abeyoh duk rayak kata menyawa jadi air bau suka jadi bunga kecek jadi mah ni abeyoh. Nama apa? Nama dia mau duk panggil Narmo. Narmo? Ha. Lawa. Hei, nak tanya tak boleh. Tunai tu aku tak lekat kalau pelaga dengan hak abeyoh. Amor pelucuk dah tunai amor-amor tak siap menoh hak abeyoh duk rayak. Kata nama Narmo menyawa jadi air bau suka jadi bunga ni abeyoh. Tapi orang mana abeyoh bawa ayak tepat dia beli amik. Amor nak menunggu dia anak kerja kat lalu kunjuk cik anak gading. Amor nak pergi mini buat anak isteri amor. Di mana rumah tangga dia anak kerja mana primuh mana. Patih pendana menteri mana. Heh. Abeyoh nak ayak tak boleh ikut tepat dia duduk. Pasal. Pasal abeyoh ni. Ya abeyoh duduk ayak. Mana? Beyoh duk rayak saat ni tu kata Narmo tak beyoh migah. Ayah perasan tengoklah mimpi. Mu mengigah saja wak yoh. Mu mari tandai dengan tuni aku juga basuh begok hakmu ni wak yoh. Sabit kata wak yoh ni bukan guano. Mu ni bukan kata yang juga lalu hari ni nak pelecek. Adak nak ulas saja dok sabak tuni lani aku lagi pun muka ni pelecek. Nak dok cara tua dok juga kalau hari ni buat yo. Orang lain kau tua kau juguh kau jenis muni kau tua kau nak lecek. Aduh, kena patah tengok tu tua tak tua ni. Lagi lepas beruk naik apa dah lengok di belakang tua ni. Cua aku sungguh. Lagi malah beruk dah lengok di belakang tua. Lagi aku pulah buah licin tu dulu. Kiwa yo mungkin cari boleh orang nama Narmo menyawa jadi air bau suka jadi bunga ni wak yo. Kalau selagi tak jumpa Narmo menjadi kelek negeri aku tak suka dunia akhirat. Oh maaf lah dari tu aku. Nak gimbek di mana bagai hak ngiga. Ngiga mu pandai nak goyak sangat. Goyak kerana dari tu aku tanya, dari tu aku tak tanya wak yo tak goyak hak ngiga. Aku panas juga wak yo. Terus aja sutet. Bob agak tengok emak boleh gula dak lagi. Berkecek dengan wak yoh naik pagar api daripada muka mu ni tak kenal siapa wak yoh. Setara tu ni lani aku lagi mu pandang aku leceh. Guys, mungkin dia serita-ngerita wak yoh. Maaf tu aku. Beribu kali dari tu aku suruh wak yoh nak gimbit mana bagai hak ngigak. Ngigak pandang sangat dah goyak. Goyak kerana dari tu aku tanya tak goyak. Lama dari tu aku merekohak dengan aku. Sedih. Bawa mulai hijau ribu kaki gitu. Dia mau kasut kulit, ngejar atas ibu kaki kita. Pecoh! Aduh, sakit tidur jauh ni. Kau mungkin cari mi boleh wajah orang nama Narmo. Itulah nak gimbit di mana. Muka hak mipi. Mipi mana ada wayak sangat. Wayak dari tu aku tanya. Kalau mu tak boleh cari orang nama Narmo wajah, kalau mu tak pergi. Aku bunuh mapuh juga lalu hari ni wajah. Mana wak kena aku? Nak gimbit mana hak niga? Ikutlah beribu kali dari tuai suruh. Bayar tak pergi. Dari tuai ku hemak. Bayar tak pergi. Kalau mu tak pergi aku bunuh. Bunuh. Bayar sanggup mati. Kalau dari tuai ku godeng. Bayar sanggup sakit. Kalau apabila dari tuai ku taruh hidup. Boleh buat kira pecara. Siapa dia nak kira pecara lagi dengan ambu. Wak ya. Gih. Dengan serita-merita. Tak ada orang nak pergi ambil aku. Ni baiklah juga lalu lekah kita. Okey. Ni awak yoh ni naik kagopi daripada muka menutup dari dalam dada. Panas sangat hidup pelecek adak naun dia lagi boleh. Asal aku tu ni lah ni aku lagi mumpangi pelecek. Hari ni sama sepak pula awak yoh. Soalnya hari baik punya sabar.
pagi menyergelek negeri aku. Ya, mengkelik pagi aku bunuh pagi. Kalau mengkelik petai, aku bunuh petai. Anak sangat juga dalam ini orang lain. Kau tua kau jenis, kau tua kau juru. Wah, ya ni jok kau tua kau nak pelai. Ya, bekerja orang. Kis! Mau nak dimampuh kok roke mana aku tak teruk tanya khabar apa ya. Kalau selagi tak jumpa nak rumah jadi kelek kok ya. Rakyat kelakor juga dalam ini. Padahal dengan dia, kalau kacau pegawai awak ya, apa ya tak ya, aku tua nak mampuh sangat dah. Apa aku duk fikir kalau aku pegawai awak ya, dia mampuh dia menyusah aku juga. Kain putih kena dia cari buat buku menyanyak, kena duk cara penganyak dia turun kubur. Wah kain putih pada aku buku awak ya, baik aku buku hanying lagi ada guna. Cui. Ada pedoh duk putih cara kok orang telakor. Boleh dong. Anak dia tak semai tak jambi kuah lucin ni. Budak ni pemakin tak tahu jadi tepak. Dia main tahu kata kita licin kuah lucin lah jambi tu. Jadi seru. Tak ambil nak ayah. Lahana mulau. Royak lah. Ih mulau ni. Banyak kali dah budak berhati muduk buat kat aku muduk. Esok-esok ni muna berkecek popo tu mu kira dua aku tu muduk. Muntuk orang menumpang yang muduk aku ni cuai rumah. Muna berkecek popo mu kena tanya aku ni dulu. Yang dia buat sedap ikut nak kata sekat mu tu. Mu pa ke mu ikut rasa nak kata aku ni tepat kena sepak ni. Punggung tu pak lebay. Mulut ni molek-molek dia. Ha tu. Biasa kena mulut. Ha tu. Ha biasa kena. Ha pedih ke lah. Ha nak biasa kena dia pecah tu. Baru tak makan sambal lah. Tapi nak dia mulut mulut sangat pun tak boleh. Kata lagi dah kerajaan Raja Zolim. Zolai ni bukan Zolai nama saja dok. Zolai hingga siapa ke keduduk KPI perangai pemerintah yang pun dalam keadaan Zolai. Tak Zolai dengan adik kakak cuba tengok dalam jatuh kita tak royak dia tanya. Buat kita salah mulut dia sakuk muka. Pak kita orang pelik dia mau tak tahu lah kau. Mati dok itu pun tak makan dah kecung ku tua dah. Tapi tak ada arah. Dia mahu tahu lah kau kata wak yoh ni setengah daripada puk tak puk. Datang kerajaan dia putih mek buat kira lagi. Sebab dia cari orang nama Narmo ni dia mek mana bagi hak ngiga malah gagak. Sebab cari jarum dia pasir dah. Munduk lah wisni kerajaan Raja Zalai mahu makan wiknya, mahu tidur wiknya, mahu berok wik besar, mahu ketuk wik busuk sudah. Aku pun ikut. Selagi tak temu Narmo, tobat. Tiga kali aku tepuk bombing, aku janji yang tak klik dari negerimu. Nampak kena dia siapa dia mau tak suka, tak rela. Mungkin kata dah klik-klik pagi, mengklik petai, membunuh petai. Nyebakit pula tu, makan sikit, makan banyak, tak ada guna fero, wak ya tua nak mampuh. Dia mampuh, wak ya menyusah juga, kena cari kain putih, wak buku banyak. Pada wak buku banyak, wak ya baik, buku hening lagi. Hening lah, aku tak boleh. Nak buat kena, nak stick kita nak jadi. Tak ada arah lah. Aku jadi. Banyak ni, oh, aku denganmu ni berkali kena setinggah ada. Ya, bayar nak pergi mana? Aku raja mak, tak hidup negeri. Oh, aku dah kacang, nak pergi lagi, pergi suruh. Pergi lagi, tak kerti, bayar. Pada buat kena nak sik dia putih cari emik je, dia pun.
Renoh tak molek bekoh melipung masuk beliau. Angulah. Aku kena pergi gajah dia tak suka dunia akhirat duk negeri dia. Kalau aku kelip pagi dia berdek pagi, aku kelip petang dia bunuh petang. Tu lah beliau nak duduk mana. Gajah tak hidup negeri dia, beliau hidup mama. Amo pak bego, pak dago sange bejo, bejo pak dago. Amo nak dago bejo, amo boleh balah budi bejo dek dukung bilik amo kah dalam. Suka tak kau bejo kita mama dah. Suka tak lauk nasi ngaga-ngaga amo boleh jah kemung bejo ngake lauk yang mau nak kayu ngake kak amo. Aduh, aduh bejo aduh. Kalau ku hidup mahmung tak jadi negeri mung tak jadi timur negeri hak dia. Pas dia tak suka dunia akhirat aku jijak bumi setapak dia tak lah aku jijak bumi dia. Aku kena pergi. Tak ada beja pergi mau nak duduk orang. Mau ingat nak tupai beja tak ada lagi muda apa. Tupuah muah ni beja lah. Eh nak teriak-teriak nak kecek-kecek ha. Aku tak reti dengar tu pasal jauh awak bubur surah ni. Kalau nak kecek, kecek wisuk pakai teriak. Kalau nak teriak, teriak senyap lepas tu kau kecek. Ikut tu kau nak belah dengan pak darah tu ke nyam. Tak baik dia pergi, mau ingat. Besok dia buat pak, dia baik dia. Pak mau nak ambil dia, buat pak. Cari orang lain, oh ganti ku buat pak. Mau tak mau. Mau kena pak pak di cekong bek ni. Tak lagi bergocok pak ni belah ni. Akhir dia kelahi ni. Aku kena pergi maaf kat aku banyak ni. Kalau aku duduk tak sudah. Ya Allah, tak beriak. Maaf, nak kata kena lah. Suka apa? Teriak ni tau. Teriak atau suka. Mereka dulu tengok je lah kat rumah aku tu ni. Kalau nampak kata japa tu rajin sekolah, mereka dulu gordai. Kalau mandi acak, mereka dulu katok. Geno. Geno tak boleh mandi acak. Lama cara air mati pucuk. Kau nak dokam ni anak ya. Aku boleh wipo ni buat tanda ingat. Belen selamat tinggal ruamu. Belah bayi hamba tak ada nak kita. Bayi tak ada saka. Ui boleh buat bukan bayi makan boleh duduk di. Dia dah. Tak boleh. Aku nak ui. Aku sakup ni. Nak ui duit ku tak ada kita lain. Ku kurang. Mereka bingung hadir. Oh, buat minyak rambut. Mujuk bayi rambut pun ada keringat. Ini saya gelas saya ingin di parlo. Pak Bejo boleh beri kau, ingin buat tanda ingat sama Mbak nak ingat lagi. Amba boleh beri Pak Bejo. Aku tak ada suga nak kereta nak ni. Tak boleh, Bejo beri Mbak Bejo nak pergi. Mbak nak beri kat sekarang Bejo. Mbak ketuk dia Bejo, semak lagi. Mau tak ada duit nak duit. Busuk betul. Mau behat tu orang asing banyak si labu lagi tak di. Dia mau ni bagi saka wari ketuk ni hinu. Mau tak ada bagi lain atau sok selajok. Padahal aku pergi dulu. Teng maaf-maaf kat aku tak teng. Comor-comor. Aku comor tak kepala sakit dah. Aku baca si ye tak ni tu. Dah lah akulah. Baca si ye. Apa pria tu macam Melayu? Duh aku kata aku ni baca si ye. Apa pria kata Melayu? Melayu pun. Aku baca si ye ke boyo ni aku si ye ke. Aku baca si ye. Okey kata ke si ye ni aku bahasa si ye. Kita pun lain. Pahamu tak pergi sekali boyo. Eh, mau nak tinggal tak boleh tak uang mau tua. Kalau boleh tinggal mau tinggal jauh lah kesian beya. Beya kok dah lomba. Mau tak boleh tinggal. Kalau mau tak pergi aku kena pergi. Sampai ku ingat dengan wak yoh ni baik lebih pada adik-adik.
Aku nak masuk Nayu, mari duduk lah tanya rumah wak yok lah tolong cari Tok Bidek, mari masuk Yawi, Tok Mudeng, ha, Tok Mudeng. Tok Bidek ambil beranok, Tok Mudeng ambil Yawi, ha, Tok Mudeng, Tok Mudeng, ha, Mudeng. Pak wak yok susah, aku tak tolong jadi nampak beranak sakit sangat. Ha. Aku kena pergi, aku belum pada nak pergi, nak tinggal, aku boleh mipo kamu. Ha, tak sah, tak sah, tak sah. Lagi gitu lama tak boleh. Tak boleh, aku nak wi. Tamu. Ada nak ni. Kalau mu tak ambil, aku nak sepak. Ya, nak wi kok okey, nak okey tamu, siapa kena sepak. Nak wi po, hangat dah kita, aku beri. Aku nak wi po, tak ada duit, tak ada. Mu senyum ibu kaki, makan sebaya, ya di. Cish! Aku nak kata ketuk, aku teruk dah wi kok ayah dah hilang, dah pening. Eh, ibu kaki, ya berat lagi. Boyo, oh boyo, ni panggil boyo ting budak takut. Aku meh dah. Pak boleh panggil, aku nak pergi atik dua meng. Lah, mu nak pergi bapa raja tak ada mak mu ting. Dia mak aku sobek, belak ya tak mak aku nak pergi boyo. Mu tak soal lagi, ha? Mu baik dua aku lagi. Kita dua ni lebih pada adik-adik lagi boyo. Ha? Duit mu duitku, ha? Berah mu berahku, ha? Mu kira tengok ikat kering mu ikat keringku, ha? Ha? Mu kira tengok air batu mu air batuku, ha? Mu ni ikut ku minta po, mu tak bisa tahu. Pak aku pun lupa dua mu ikut mu minta, aku tak bisa wihaya. Pak tak baik ya, no. Ayo buku tu, aku nak dia ya. Tu lagi aku nak makan poteh, jalan ikut lain bukit. Lima tak ada buka nasi kerabu. Gajah-gajah tak ada jual teh. Belah. Aku tak ada nak makan poteh. Makan es sejuk tak apa dah. Gitu. Pagi pun duduk biasa makan teh, nak makan teh. Ha, di pala patah nak makan poteh, makan es sejuk. Biasa nak makan nasi lemak, makan es sejuk. Biasa nak makan calang, makan es sejuk. Ada biasa nak makan apa nasi minyak, makan es sejuk. Biasa nak makan tunjang, makan es sejuk. Makan es sejuk semata, tak nak makan po, cerah perut. Kau nak makan po awak ubak, kita makan es sejuk. Siapa ke ubak buat es sejuk juga. Ah, telajak. Kita makan bagi tak payah oleh bukit oyak belana. Nanti po, umut tepu. Nah, tentu kuya makan mudah lah. Tengok kita tak ada gigi orang tua ni, kuya berok nak azak. Ya, nak. Umut tepuh tu. Boleh jadi tali, karab, jakoh, tiga jakoh. Tak lucu lagi. Pemusim nyumak dah. Mana wajin tu? Kita makan es jauh. Es jauh lagi. Kalau tak ada agak. Nak sik utung dengan terkedih tengok. Oh, nak sik lutung kena terbedih. Hei, kata utung dengan terkedih, utung kena terbedih. Aku ni nak jakoh gini kat biasa belah, ting. Paling tengok berapa gemuk. Aku tak lepas jakoh sekali, enok. Enok ni tekoh kecik mata, jadi damah. Duk suluh nyamuk wik dia, poho, jadi jamin. Tepat dia berok kecik. Bo kata dia besar nak boleh supaya makan kan. Kita kena tinggal dia. Aduh, motor saya main belah. Wak dia main buku enok itu ku tangguh ku tak lagi. Aku pun tak boleh kau wak dia dengan enok. Tapi aku hingga enok tak ada lah mana muk. Sangat ku tak boleh tinggal. Haa, dia. Aduh, ni lah dalih contoh kita tupai orang tu. Orang tua duk pesan dia buat patung. Padi keresik, jendung dibaruh. Habis dimakan, tiok dewan tu. Telah keluar sungguh, nak sik tubuh. Bombing luar, kita duk tak kena. Aduh, sedap mu patung. Aku nak patung, tik. Patung. Titian, puyuh padik. Anak Cik Yusuf, gimana Cik Tai. Bawa rantai, beli tepuruk. Pukul kata gena cik macam anak masih nak basuh tak ada air dah semua jelah lata lalak dah hulung ni baik dah juga lalu buat dia di antara berdua aku sena juga dah lalu ni tinggal amin agar oleh kerana yang mahlak oleh kerajaan
Sebab kita tuduh tunelannya dia kita pelecer lah juga tak lari ni orang yang dia setuju. Lalu tu nyamak tak mengaku kata kerayat lagi pula selagi tak jumpa dengan orang. Dia menama Narmom yang mau jadi air bau suka jadi bunga kecek jadi mah. Dia relo lah juga tak lari tak kelip sama negara. Menderita belah air mata mengalir di pipi ibu kaki berjakoh air mata berbilangkan tapuk bawa nasib juga tak lari ni untuk cari orang nama Narmom. Menangis hati menangis ku menangis sogen menangis hati menangis. Jumpa tak jumpa. Tunggu dengar lagi teladan yang bagi sekat jalan untuk amur di mana ni kena lengkap jalan sana. Tapi ibu bening ibu pohon ini lagu.
belok. Nanti si ini wak rekan. Ini bahaya aku ni belok berat. Lah, belok gapo lah. Aku ni tak lagi keling ni weh. Belok bukit. Oh, sampai nampak kasak pun tak serupa belok paruh. Belok paruh licin. Hai, hening pun dia kena air licin juga. Tak lagi boleh. Malah kena air licin. Sia ni aku tibuk tu baik babi. Malah jam belok karuk. Ino ni pula orang nama tak kena orang. Hei, kita bukan belok dari kita orang. Oh, orang Malaysia ni. Hedak dia. Apa orang apa? Kita orang Melayu. Apa hak mana Malaysia, hak mana Melayu. Oh ya, pun balok. Dia royak, dia tak bertemu pada tembok. Sama dia makan upah naiknya kat orang Malaysia ni. Hedak lah. Lagi nak tanya gitu. Anu nampak dia heret beruk dia berangkat. Ya. Aku royak dia mau tak pergi. Bawa wicang sendiri kau mau aku beruk royak. Eh, bukan beruk dia kita orang juga. Orang juga nak nampak. Ha, orang. Nah, tak ada mih langsung dengan orang. Oh, teruk ku lah. Orang nama tak kenal orang. Bang lagi di mana nama gapo ni kalau orang Malaysia? Kita nama Woyoh. Oh, nama Woyoh. Ha. Wah, sejauh dia dengar di telinga nama dia. Ha, nama dia baru buat tubik lah tujeng. Aduh, kat orang nama buat tujeng. Ha, nama sejauh. Kalau nama panah, T.O. wa T.O. Ha, tu panah. Itu black pulak. Balik belakang tu nama apa tu ada pecek banyak. Itu nama Eting saja-saja ya. Oh, nama Eting bakal saja-saja. Aduh eh, nak buah bakal lah. Nama Eting saja-saja ni tak ada buah popo. Oh, nama Eting bakal saja-saja tak ada buah popo. Ha, berat lagu. Hei, kamu tolong betul eh, Woyo. Nak betul ke tekak aku? Dia bukan nama Eteng, tak ada bohpa tak. Dia nama Eteng ni, Eteng So, Eteng So. Oh, nama Eteng bakal So. Haa, tu bunuh bagai aku lah. Eteng ni, Eteng Cokon, Eteng Cokon. Oh, nama Eteng bakal Cokon. Siap. Wah, apa dia cari rekod. Eteng Cokon, tak tain online ni. Oh, dia nama Eteng bakal Cokon, tak tain online. Eh, kau kan online, kan online ni. Lama kamu jadi EBT cokong tokai nonain dia. Aduh lah, woyo. Cuba tak ada orang nak tok namu, bakal cokong tokai nonain. Tu kita mung di kedai ming tak betul sing esok. Bagi macam ming EBT cokong tokai nonain. Aku tu baik tak ada bayar malu. Ah, lagu tu kena. Pak mari nak pergi kano ke iyo? Mari ni tukang tangga di rumah tu nak cari orang nama Narmo. Nyawa jadi air bau, suka jadi bunga, kecek jadi mat. Aduh, ke besok dengar katik. Kak Atawa besok kena. Oh, orang nama Narmo. Ha. Tak lagi kelih ke iyo. Sama tu lah kata kena kelih dengar lagi tak besok nama ni. Wah, ke gaik ke ke iyo? Aduh. Apa dia cari? Dia cari tu, dia kata tu nak wak bini. Bunyi kena. Ah, tengok oyo. Lebih pada dia tu baui orang gila. Tak kira. Tak si temuan. Dia temuan ni sudah pada orang. Ting, nak boleh panjang, nak boleh panok. Weh, nak boleh besar, nak boleh lo. Ningung. Dia pergi kok mana? Temui nak panjang, nak panok. Aku duduk banyak panjang panok temui. Bukan panjang panok nanti lain. Kalau mana, duduk banyak ke. Duduk mengepek, aku dengar, duduk nyanyi lagu. Kau tahu ini. Lagu apa? Tante pin sao pin nang. Apu jaya yao mimi. Beliau duduk nyanyi lah tu. Duduk nak gerongku. Mari duduk cari nak buat bini Narmo ni. Haa. Apa lain pada tu tak boleh dah kau buat bini.
Lain pada mana? Lain pada Narmo tu lah. Tak boleh dah kaya kalau nak buat bini. Hak lain tu duk rasa sepuluh kau dulu. Aduh, kerebwe. Lebih pada dia timur, mah kok muka. Hak lain rasa sepuluh kau dulu. Dah mu tak mau hak lain mu tanya dia nama apa. Ya, aku nak kat siru aku. Aduh. Mung panah aja di tak umur raksi. Buat apa? Gaya haji tiga tahun lalu 30 bulan lebih aku raksi. Orang nikah. Baiklah kau. Tak ada tiga hari. Tak ada seminggu. Baik. Cerah habis. Apa mu raksi buat apa? Aku raksi nak boleh mau banyak cerah. Aku ramah ada bujian banyak di kampung. Haa. Kalau duduk tarah, payah ada bujian mudah pergi. Untuk umur ni nak kena beli dengan demo dah. Dek ni nama apa ni dah bukan Narmo. Agak nama Romo. Nama Romo tengok. Eiting Romo. Kita kasi tengok dua ku. Kalau tak, dia berketing, siapa tak boleh duduk tahu mo. Tak boleh pun ya. Aduh. Romo eiting. Kalau dia tak ada umur, tak boleh duduk jadi berketing. Tak boleh gitu. Bahawa kasi dua ku. Wak yoh Romo. Dia payah tak ada duit, tak boleh buat umur. Tak boleh. Sebab dia tak boleh. Dia tak boleh gila. Romoh wak yoh. Dia tak ada umoh nak duduk payoh. Tak boleh pergi kat wak yoh. Hiyaaa! Ni apa malah dengan cikgu takolah juga. Lalu aku nak pergi kat tapuan dan atas gunung perwak tel 15. Ke depan mengalami punya cok ni. Habis kena senar seni paksa tu dengan daging. Aduh, kereta jual tuwak jual garing. Bukit kereta jual garing. Apa? Itulah suara nenek ambo. Nenek apa? Nenek ambo, nenek Raja Gerda. Ah, dia wakak apa? Dia suara, dia nak kulit sama dengan ambo beyo. Dan dia kulit mari, dia make. Kalau tengok ada amnesia. Make orang? Okay? Make orang. Okay. Ya, reka. Tunggu ngigah kot lain selega di tatak. Ni kerja geluh, hidup geluh ke tempat orang make orang. Okay. Gua tanya yo, orang okay, kot raja ni make orang okay, berlaku apa? Hei, orang kau ni makan orang belakang apa? Ada yang makan, ada yang tak. Kau tanya you sendiri makan orang ke dah ya? Baik tu, moh ni makan orang tak ni? Moh tak makan. Tak makan? Tak makan. Kau tanya you, tak makan sabit apa? Sabit tak sapa umur ke tak berakhir mula? Hei, demo ni tak makan ni sabit apa? Sabit tak sapa umur ke tak berakhir mula? Apa tak berakhir mula? Gini, aku tanya sendiri sini. Hei, hidup jadi orang ni tak lagi kejar lagi orang lagi. Tak biasa. Tak lagi tepuk. Tak lagi tepuk. Dahlah. Tak makan pun buah-buah muluk gitu. Ya dia ada di. Ya dia ada di. Nyepuk. Tak biasa. Kulung-kulung kebaik-kebaik tu. Tak makan pun. Tak ngajeng. Duh, sabit boleh duduk aja. Orang kalau dia tak biasa kecak daging orang, dia boleh duduk, dia boleh ok. Kalau dia biasa kecak daging orang dah, dia tak boleh duduk nampak orang lalu, dia pecah lagi aja. Ada roti gitu. Mungui pari. Banyaklah bayar nusu. He? Bayar nusu lah banyak. Dia dia kulit dia makan orang. Kena nusu mana? Tak nusu dia tengok dia makan. Siapa kena main menusuk kena weh, cukup nikah. Tak menusuk mana? Menusuk di belakangmu lah beya. Tak apa dah itu. Mari saya menusuk. Takut nenek kerja gerda. Haa, molek kalau widada aku wahi. Nenek kerja gerda makan orang. Haa, dada orang makan dah tu. Ikut mung dah lapar nak mampu. Banyak lah beti cokong topeng nonai menusuk nonai. Suri nonai aku. Ajak-ajak kali nusuk gua rasa temulah sekali. Nusuk sini nak lindung. Kalau masuk nusuk lagi kaya sarung. Ten! Kau tempat ayah nak nusuk. Ni baiklah juga. Nenek kaya gede. Apabila yang juga kalau ini terasa ada Malaysia masuk sama dengan cucu. Ngaboh turun pula dengan waktu ni ketika ni. Haa! Baiklah cucu. Anak kan juga nenek lah
Malaysia manuh-manuh ada ke Malaysia mari bersama dengan cucu. Cucu nenek lapa, tak ada nenek duk bau. Bahu ni bahu Malaysia, nenek tahu juga cucu. Lah, bahu Malaysia, bahu mek lah, nenek mek Malaysia. Dak, bahu mek, bahu lain. Bahu raung, bahu sedak ni, bahu apa-apa, nyih-nyih bocah mising, mek. Bahu remukmu, tak bisa kena campu. Alah, ya kecik-kecik tadi makan ni, ya. Hari ni ada di Malaysia, mari tetap nenek tahu. Tak ada nenek bahu. Cetak anak kena cerak Malaysia anda. Oh, ni ada siapa kak mapoh dah. Dia terpaksa awak je. Mama ketuk apa? Bunuh bahu. Dia juga bunuh bahu. Dia kita ketuk mapoh bahu kita. Ada ke Malaysia mari goyak, kalau tak goyak nenek godeh, cucu boleh sakit. Cerita ke nenek nak tahu nenek nak makan dia. Goyak! Gimana duduk dia ni? Bagi Tino aku tak percaya tu kalau dia kepik duduk dia, aku tak agak dia. Sebab kita tanya nak kira tak lelaki, mana ke dia tu? Kalau dia tak move, dia mati dulu dah. Gaya bagi Tino. Kalau dia nak dia duduk dia, kita tekan lagi. Munuk ke dia tu? Kalau nak koyak, kalau tak mahu koyak. Tahu, dia tu buat tahu. Tu boleh cari wali. Hari ni kau nak senyap orang tanya. Kalau ada, kita tak ada. Kita tu tak ada. Tapi cerak ada nenek tahu. Nenek godeh kalau pecah. Ada hari nak cucu? Tahu. Haa, tu siap. Tu buat dah sekerak. Tahu kan tahu kalau ada bergoyak, kalau tak ada bergoyak, cucu. Ada. Duduk di mana? Di belakang mikser. Podoloh, pok sulung tak kira mana. Kesik baik kita mati ramah supaya sumuk mapuh lem nisih. Kalau kita beralih cucu nenek nak makan dia. Lah nenek nak makan dia. Kalau nenek nak makan dia, makanlah nenek. Lah budak ni. Amu mudah sungguh sebab tadi amu minta nak makan. Wih salu. Okey kita tak ambil lah sikit. Okey minta nak makan. Royak dah kata kolulu nanti we kena molek. Ni okey minta nak makan. Wih mudah-mudah. Kalau kita hari ni pialih nenek nak makan dia. Nenek nak makan dia makan. Tapi kena makan mi kate. Kalau kau tu kena tu. Kalau kau cukup nak ya, dia makan cucu ya, dia telah pula, dia makan aku, dia telah pula. Masuk hidup cecok jawab dan duduk lah perut muda. Nanti ni angin lagi mapuh dah kalau dengan Tino. Ha, aku angin, tapi aku percaya kat anak aku, kalau mati aku suruh taruh tepi kubur ke bujir. Angin nak duduk tepi kubur ke bujir. Mudah kita nak seluk. Weh, asyik ni nak mapuh enggak ya. Hakan no boleh kata nak makan dia, nak makan mik kata. Aja pun nenek kira, nak tengok nak makan apa dah gitu makan sampai ke mik. Itulah dia kena buat cucu nenek tak makan dah lah, makan kena cucu. Oh, kalau kena buat cucu nenek tak makan. Makan kena cucu sendiri. Pak kalau mik kena cucu dengan nenek, dia pun kena cucu dengan nenek. Okey, hamari mana siuh dah dia ni? Benar dengan nenek. Cucu kok mana? Cuba
apa nenek fikir kalau buka daging darah waris-waris kaum serga kita dak kira dia nak sapa lagi tempat mik duduk gunung puluh telimo ni nenek. Pasal di sini terlalak langak lagi tak kaji menitah jangan ke Malaysia. Ni dia waris-waris anak ganak nenek, anak cucu nenek sebab dia sapa lagi. Oh gitu. Pak dia lagi semari buat apa kerja apa mik? Dia lagi dah tanya mik, dia dah cari orang nama Narmo, nyawa jadi air bau suka jadi bunga kecek yang dimah. Ada gedok orang nama lagu ni nenek. Dia dah tanya mik, mik nak bayar tak boleh, mik tak kena orang. Ha, wakpa tak dok cucu. Ada orang nama Narmo tapi dia duduk tak sanuh dengan kita. Dia duduk balik sanuh gunung. Anak kan juga lalu keluar telimo tempat nenek dah ikat. Bagi tampak air jadi gelar yang kata kerajaan ni perpuan. Seorang nama Narmo. Aduh, cucu. Wah kalau dia nak pergi boleh ke dok, nenek tolong pergi hantar. Awak kau tak leh. Asal nak pergi, nenek pergi hantar pergi boleh. Mari ni pun agak pengen kita sini. Ya, cucu. Wah, oh, lah, cek, oh. Enggak, ya, ni sepuluh menunggu. Pelik-pelik rekan, ya. Mari dah cari orang nama Narmo. Haa, dah cari, dah kata tu. Pada cari ni nak wak po cucu orang nama Narmo. Ha, dia kata nak wak bining. Nak wak bining? Ha, tak pada cucu. Dia orang janguk, dia orang lawak, dia orang comel Narmo ni. Hai, belak janguk, belak lawak, belak comel. Kita tak ada pilih cucu tu. Oh, itu kena ke dia. Belak janguk, belak comel, belak lawa, belak kita huduh, kita tersok pun. Kita tak ada pilih belak. Dia mau janguk, dia mau kaya. Nak pilih palopok pun lagi. Lagi ni balik cucu tak pilih dia. Takut dia lah pilih cucu. Siapa dia? Narmo je. Hai, nak pilih apa lagi? Nak pilih janguk? Dia janguk dah. Nak pilih huduh? Kau malak yang ambil kita. Dia kira gelik kosu. Itulah dia nak sama janguk. Hei, mek sama janguk kita tak jadi pemimpin. Orang asuh hidup yang kita ni nak hidup dalam pemimpin. Pemimpin kan? Ha, pemimpin anak. Kalau pak janguk, dia mek mak janguk. Tukar anak, dia mek ni hari tilik tak puas lagi. Pas kita pak huduh, dia pelaga mak pun huduh. Kan? Anak, dia mek balik mata pas tu hang. Atas sekolah, kru tak terima. Dia mau kata anak sakit kat anak pak ni. Ah, dia kena mok janguk, mek kita pak huduh ni. Ha, piping anak tu wibar kelabu-kelabu saya ni dan dah turut gu. Sudah dia orang mengaji Narmo ni dia orang aling. Bawa lah mek kita orang jahil. Baru jadi pemimpin. Pemimpin ke nak? Ha? Dia mengaji dah. Mek kita orang jahil ni pula tolong hajar. Nijak orang ngaji, dia menikah sama orang ngaji. Anak tak imej, dia menikah dengan anak tak guru. Anak tak babak, dia menikah dengan anak tak haji. Kita anak tak dalam, dia menikah dengan anak tak kaya kocok. Tu ke apa? Malak, maimej ni tak gaduh. Tak besen sama tak besen. Tak ada, bodoh. Anak tak kaya ewak, dia menikah dengan anak tak kaya fokdai. Tu ke? Allah bergadah, pak berok, tak ada. Napok juga. Dia kena anak tok dalam je menikah dengan anak tok guru. Ha, tu baru kena cara kalau-kalau nak heret kita berhenti tak bagai mak siap. Anak tak kaya kocok dia menikah dengan anak tok imej. Malu ke tok besen tu. Bah, tahu orang kocok dia kata gini. Tu baru panggil pemimpin. Okey, bari hang kena pergi pandai buku ni. Bukit aling saja. Dia kena wik ridik pandai katik dalam sebi kita nak jaga kapung nak nak luk tepak ni. Hai pandai kecek weh. Itulah bimai takut mati pergi denung. Pasal denung tak ada belakang nanti bisa ruskar dia belakang gajah badak lima buat ular kalah. Hei nak mati tak ada kena nanti pergi denung boleh siapa pergi yang duduk di mana punya mati. Nanti mati tak boleh tulis surat ni gelewar lagi. Dia mau tulis liluk makpo tu. So tanah kubur dua hari mati, tiga orang si temui. Ha, kita nak pergi heli tak boleh. Oh, dia tanah siap. Dia tanah siap. Kalau orang ni mati tepuh kereta, dia tanah taruh. Lima makan tiga kali berok terbit pun tak mampu lagi. Itu. Ha. Kalau dia tanah ada perian tu, kena ketuk. Tak mampu punya kena terbit.
gano tak bunyi berak lek belakang pada hatuan tu malu cekak. Ngoreng kaca tereng. Gitu. Mana cucu? Eh tok bagi tak udah-udah. Kalau lah tu naik tak belakang nenek-nenek nak gihata. Boleh naik kapal lah kali. Aduh, naik kapal terubang. Mari teng. Berapa orang semua? Setengah dua. Aloh, oh iya. Aku setengah. Budak yang kena sorak lagi. Eh, tua dah tapi dia terbunah tak nak tahu perangnya. Mari. Setengah mana juga hari ni rupa. Wah, husau. Apa mu tu jangok? Bertengok. Dia tak suka kanok. Ha, balok lagi lebar. Tak nak kapal, ceng. Mari-mari, ha? Weh, ada bu. Beyo, apa kalau tak mati, beyo kena kulit mami mbik muh ganti. Kue tino ke poskeng, ini nak tunggok dia deh, pas eko seko. Mana itu sakit di? Ini tak kena paropo, pas itu. Ah, ini kata lagi, no, temuan. Temuan babi, ini temuan sengit. Bye-bye, Beyo. Bye-bye. Banyak mau. Ya, intinya dia berdeki. Berkata, mungkin kejap nenek nak mengutuk terbang. Takut tepuh dia angin jatuh. Jatuh ke mana? Tak tahu ni. Oh, jangan pekuk mantor nak pergi tak boleh. Ah, siap lah. Berkata, dada tu baru kejap. Ah, di mana dada? Ayat bertokol. Tu mulut. Siap. Bekecek panas sangat hukum kok tu, hukum kok ni dalih, gitu dalih, gini kok dada pun tak kena. Hei, kita tak ada ngaji butir dada soal-soal. Oh, tu panas mengaku gitu. Ni dada duk bawah sayak ni. Oh, sini. Bulu tebal tak berani, saya kata. Hei, cabut apa bulu, pedih! Apa nak gantung kat kena bulu tebal? Mau wak yoh pun mengang. Bulu tebal dekat main cabuk setelah lagi jatuh kapal tak ada naik. Apa nak buat kena? Amo, bulu tebal ke sepok-sepok bulu dengan tangan. Apa kohor tangan seluk masuk ni bergantung lah. Gila. Aku ni bergantung nak. Ha. Baiklah juga nenek kerja kita mengatau cucu aku gunung pulak. Terima lakuh pulak kebaik. Hari baik biasa gunung perwak telimo tu penamu. Hei, mundur wak kalau kok apa lagi. Hei, amuh naik kita agak tak tekok kita aku dah hiung kaki wak kau krisi rakyat. Oh, aku duduk gamuk ke duduk tak tah lagi. Bertengok kerja naik tinggi. Ah, boleh-boleh naik VIP. VIP chair yang tentas kok aku. Jangan derah cucu nenek nak royak. Dengar, lebih baik juga lalu nanti perhati. Ha, royak je. Apa dah? Nenek nak pesan kalau cucu nak jalan di sini. Kalau nak kecek, kena kecek kau. Kalau nak batuk, batuk kau. Nak pusing, kena pusing kau. Pasal. Takut je dengar ruskar dia. Gajah badak lima buah ni makan, cucu mati. Ingat nenek pesan lah. Ha, tak apa lah. Kita tu tak apa lah. Dia bimai badang di belakang. Raja tu tak erti. Ada jalan hari-hari ni tak ikat erti ni. Bakal bahasa tak mati kalau umur pagi nak kulit nak buat kena nak wijaya mari yang baik eh? Sebut nama nenek gereda paksi lah sesuatu anak kena kejar kaki beritiga kali. Nenek tahu nenek dia ikat pun kita apa eh atas gunung perwak telimo. Haa gitu. Eh. Haa tak apa dia bersayang juruh gitu. Selamat tinggal cucu nak. Haa selamat jalan. Ay fikir dia aku dah. Aku anak dan cucu aku betul-betul di sini. Haa dengan berdoa kok tu lah. Mari hata dah berdoa dah. Mau dengar ada lagi badang? Oh, panggil badang. Badang baru dengan tak reti. Tu muncul tak panggil monyet. Nak dengar apa? Dia ada pesan saat ni. Dia tak nak jalan sini. Nak beringat, nak kecek, kecek koho. Nak bersih, bersih koho. Kalau nak batuk, nak batuk koho-koho. Aduh! Pergi boleh berik batuk. Ayuh!
Bersing kita kecil, buat acih, itu boleh kita kepek. Kita pekuk mulut, nanti batuk, dia kena buat ohoh. Kena itu buat minyak selain lah, hengit leju tu. Mas tidak, dia jadi geli takok. Nah, dia sedap leka, dia jadi geli takok. Ku kalau bersing, ku jamin tak bunyi, tapi ada orang dengar juga. Dia tiba, ku jadi cok tak ada sikit. Nanti ku dia tak ngali. Tak apa lah, ha? Becek-becek, kita sudah becek banyak lagi atau iya, belum becek juga petang lagi. Pak, kita bakal jalan-jalan, kami tunjuk, ngok-ngok pergi. Becek lagi bisu, mau panah dah. Oh, cengku. Becek bisu, aku jamin kalau becek bisu. Iya. Aku biasa duduk di bucu, terus tak cong dua, tapi dia beracau berita. Ada kami tunjuk. Mau ni, aku berhenti, aku malah namanya gaji, malah duduk lebih lek pak segi. Wah, orang bisu ni, orang kecek kalau dia rayak, orang tino dia buat lagu mana tu? Orang tino, ha? Kalau dia sebut orang tino tu, kalau bahasa bisu, dia akik tanya dia itu. Ha, tu orang tino, ha? Lepas kalau orang jatai, dia buat lagu ni. Ha, kalau tino lagu ni, kalau jatai lagu ni. Lepas jatai dia ada umur tu. Hak umur tua tu je lagu mana, hak umur muda lagu mana, dia tekah ke tau? Haa, tekah, haa, tekah apa tu? Lepas kalau jatai muda je buat tangan lagu mana, dia buat gitu. Nanti jatai muda, haa. Lepas kalau orang jatai tua je buat gitu. Haa, tunjuk ibu kaki, aduh. Lepas kalau bahasa keluarga bahagia, tengkrop keluar santi suk. Dia buat lagu mana? Haa, keluarga bahagia, krop keluar santi suk, ni kuam tak? Haa, dia buat gitu. Ambo kau tengah malek kau nak nyapung les kolok budak kolok lek hidup hidup dah orang luar dah. Jadi gila, ada gila aku tahu. Wah. Gih, tak ada kami tunjuk ngok-ngok gih. 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 Terpanah becek bisu. Tepuk macam ni juga. Apa mu jek aku apa? Jek pula jek dengan kaki. Tumpung jok aku pecah selipar dah. Melia aku mengunakin kemung dah. Jek apa? Kamu nak pergi kandung? Apa tak mau tunjuk semua ikut ni? Dia sana. Bengong. Goyak besok kerja oleh bilik pak segi. Aku kata mung dua aku ni jalan, mung perhati jalan. Kalau tak mati, duk guling ni. Aku ubah duk guling. Kita kulit kot ni pulak baru tak tersak. Bawa ya sama kecek lah perut aku tak kaki tengok. Mung kecek lah hati aku nak dengar ke gila babi. Ada gamuk. Gi dulu dah situ. Gi. Tolok bodoh. Oh ya. Diam. Mari laki malai. Hei, takut siyeh, takut apa? Mari, aku berdeh ambil kulit. Saloh, ikat dia sadu. Pihak kau iyak, baru ni dia mau berdeh haiteh tu. Buku dah kira tak ada suk lagi. Melani gue ada duit ya, nak undai negeri siyeh ni. Ya, lagu mana? Negeri siyeh ni nak undai, susah lagi labo ya.
Nak undai sebuah sagal labu kena. Ini sagal labu hari ni. Eh, hadiah dia lekatnya nyamuk, hagah, lalak sagal labu. Ha, bawa bedoh dengan gajah tengok. Cari kita sana perak tak lekat lekat. Nah, tu nak undai negeri sikit. Kot mai pun. Saya bayar, kot mai jai mengum. Mantip je tejung mengwan. Tuk kau canek dah. Orang ada duit, orang kaya dia. Katuk mata dengan kutah kelabu. Lucu tu. Gitu. Sumpah tu! Haa, dia angkat ceng. Nombor lebih pada dia sampai. Aku nampak duk dengar saja dia. Aduh. Nyanyi kasar. Amat raih, buih anak dia mau. Budak lebih dah, dah buah dia. Aduh. Eh, jangan kacang saya takut apa. Oi! Haa? Kata gitu kau kakak. Gelimisah. Ngatinya dengan diodin. Lagi kereta tolok ya tengok. Nuri manu nari anak bariga. Kawani kari sore. Sore Alibaba sore. Nuri manu. Nulakanmu nuri manu nari he. Nuri manu. We kucing. Molek kita menikah dengan makcik mak yama aku. Kau nak ambil puan buat belanja, aku duit tak ada. Nah, kalau yang ngok ni kau beri, tapi aku nak tengok dulu. Ah, aku nak paling tengok betul. Mau nyanyi paling buat suku-suku, nanti tu naik buat dangan atas tekok aku.
Hai paling dia nak suku-suku kita paling sekali lah aku nak tengok. Ha sekali palopok dia. Ni baiklah juga lalu gajah seko gimana seko. Terpandang daripada Malaysia. Hari ni dia juga lalu cak Leo nak tukar pulak melihkan tangan jelai kelidah lawakkan mata. Kucuk lingong ngetakkan eko ha. Boyo-boyo. Panggil boyo pula dah. Lah nak tengah dia. Aku naik juta mula dia kata nak narik kayu utah. Apa tu dah lewat dengan kereta cari. Cabut tekok. Dia nak gajah cabut tekok je. Tak saya. Mana palok? Ambil kata orang tengok pun penuh. Dia nak sungguh tengok pada tipuan yang resah. Eh, saya kata keluar. Mata sihir. Mana hudah ambil mulut bisa masukkan kaki. Dia bukan je suka. Tak suka. Mana dah? Palau dah suku. Gajah apa sih? Gajah kutah. Gaduh-gaduh. Lagi no. Kau cari belulai tak ada lah muka Allah. Ni ku temu kutah udah ke Allah. Kuat gajah. Oh, mu panah, woi, ku panah, ikut nak lupis, apa ku? Gak mahu aku sendiri, kuat boleh. Mu tak ada tengok apa? Aku tengok, bagaimana? Mujur buat gila, mujur tukar. Oh, nanti tu cepat, tengok pilak lah, min. Lima, Duk terapai, lembong, cari kepala aku, duk merah. Merah, merah. Lidah duk lelelek. Tuan lelelek. Misa kata, ajak berit ni. Allah. Geno misa lima tengah tulang tu. Ngangu mulut dah keting palau ni. Dah umum ni. Oh, aku halik juga. Halik juga. Halik juga ni sekali ku. Tak ada nak halik. Oh, aku boleh kuih. Aku tak boleh jangat tu kau boleh. Hawa kena tiket ni cikgu. Apa? Hari ada dia. Lima. Hawa kena tiket, hari ada dia yang ada lembong ni. Hawa mula ada lembong, bawa kena tiket ada dia. Takut dia nanti rasa, degoh. Lepas tu, aku tu tak buk keris, cah naik ke dia. Hawa tak buk keris, lembong naik ke dah. Turuk keris tu. Tunggu lembong cari kepala aku. Gitu. Aku pun cah tiket semula. Hari ada dia. Sekali tu dan kat aku tikai wak tok 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 aku kapak tu aku cabut cah naik dah buat lari mulut merah 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 dah ikut jamel lima ikut jamel ikut jamel megali basuh dah roh roh turun semua datang kita lah kita temu ngatu boteng boteng. Dah lagi tu cabut kaki pula ni. Main sebut bagi hatak jok.
Bahasa ya hatu kalau tak jumpa seko apa tak apa ya hatu. Oh, kira gitu. Saya tipu lagi kita ini. Aduh, ya. What? 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 Seko lagi. Dia mau kena mung lah gue. Kenal mana aku tak bisa mari. Aku tak bisa mari buat aku besok tak tengok pada YouTube ke nak. Aduh, aku ni tubek YouTube. Eh, tak boleh budak lah ni pukul. Ya, ho, ho. Hari tu masuk Allah tanya pukul lek dalek kelek. Aku tak ada kata seluar dalek. Pak, kamu nak tukar kata wak yoh dah dah kena nanti tutup dalek. Gila, kata gila. Wak, wak, wak. Muluk lah wak yoh kau yang nak ajak makan nasi je kena. Tu lagi pas kena dia panggil wak lain. Apa nak buat kena dia tukar kita pada rumah dia nak panggil wak juga. Wak wak. Wak ya. Oh oh ni. Wak wak. Hei. Ah, mau malu eh. Saya tak malu macam dia aku lah. Wah. Mana dia tanya waktu nak beli kano tu. Mari kau naik ya. Wak wak. Haa. Ah. Wah. Dia tanya ada, mari mana? Mari di rumah. Eh, kena gedak. Kena lah tu. Wah! Kat tipu lagi. Wah! Wah! Haa! Siko mana tau, saya tak panggil. Tapi kena ramah, saya kot ni tak ada buat rokok. Saya dua buku nak kat kong. Baik orang kot ni daripada temu di cek kek gitu, dia tak tahu tapi saya isap rokok. Wah, wah! Wah! Weh, buat tengok katok dia duduk kat lemo sekolah. Eh, panah tu temu dengan orang tua panggil wak. Tak serupa dengan katok dia kot benar. Maka dia pun ngaji kawan ke. Kerus aku mana dah jah. Wak! Haa, apa tengok temu dengan orang tua panggil wak. Wah, mari di rumah. Oh, ya panah. Mari mana? Dia tanya. Wak, wak! Haa. Wah, mari kot neng. Wak! Haa. Wah, ya panah dua tu. Wak lagi kena. Wak lagi di mana? Tak lupa nak katok kita ke rumah. Katok kita ke rumah dah. Katok pisah dia kalau nak jual tanah dia. Nampak kena yukak baru. Hingga siapa yang nak duduk tak boleh. Jual habis tanah dah. Semoga siapa dia katok bomoh jadi nainanya. Taurai, taurai dekat tanah. Jika katok menang bubuk dah lomong. Au, au, au. Dok nung kata tak bisa ngoyak nak jual murah-murah bela-bela cak sipet. Tu ada ulu dah ada tu beli. Kuat. Ha. Mari di rumah. Pak wa. Ha. Dek mano yo. Lain awak yo yo jangan kete ke nasi. Makan tepo. Budak mana? Budak telekok ke budak mana? Ke budak sipo? Budak sipo, budak telekok ke mana? How when talk? How when talk? What? What? Haa? Wah! Apa tengok katok Pak Remo tim panah. Temu dia tua panggil. Wah nak. Dia kita orang tua. Nak tepuk. Berkatok! Haa? Lapa katok eh? Haa? Tu? Mainnya si ni temu katok pakai katok. Buat tengok, tak air mawar, air mawar. Kok air kecing dah ni tau? Nak makan dia, dia berjuruh cekak. Hai, puas weh, tak semua hatu. Wah, berodoh. Ih, tak boleh kata. Hai, susah lah dia. Ambil jok di rumah mari dekat azak lah. Mujur tak makan di kiman. Mujur tak jijok di gajok. Lagu tu dah, seksa. Tapi tak apa, ting. Kita nanggung seksa hari ni. Kita tak ada kena duduk sugo, ting. Asal kita sobat. Satu hari balas sehda bagi dia. Itu, mujaya lah. Aduh, sungguh ya, aku yakin. Asal kita saat ini terpakai sepuking.
Kan demo gawe seksa, kan demo hati kuluga, janji mula no duduk samo, sapa ketika demo tak imo. Subuh tak kelek lagi kalau orang mengajar, tak tunggu apa pian ni. Ah, bayar nak mak urek lah. Dia pun tak kelek lagi, tahu dah banyak ni. Kita sama kepong lah. Kalau orang tengok duduk main, hanya siapa orang minum. Oh gitu. Nanti kita pakai tunggu tengok bayar nak buat main sampai hari naik dah. Siap lah aku. Salah lah. Duit mumpah ni mau widah, kalau tidak kita main pajak ni mau amok.
Abek. Ha? Nyanyi lagi. Tak rok. Oh, dia orang nak beli mula jual mahal selalu. Eh, tak ada jual mahal. Dia kena lagu peri. Wih, kat kita tak ada tersayang. Kaget, tak rok. Kalau tak rok, syuk sekejap. Tak bodoh hubung dia. Eh? Sekejap jadi dia kalau tak rok, syuk. Ha, kalau sekerak boleh terbang. Pada sekerak boleh kesuk. Kenapa ya? Dia taruh sekerak lagi di luar. Awak burung semua kat atas. Adik ni nama apa ni? Okey, nama Narmu. Ya, no? Okey, nama Narmu. Ha, kata Narmu punya mu. Ha, kau hidup tu? Ha, silap lagu. Dah bergaduh. Dia dikeruk lu. Punuh juga. Itu, maaf apa yang lupa. Narmu ni yang kata nyawa tu baik ngeng. Tak, nyawa tu baik cair. Dia tak gila tu. Amolah nama Narmu nyawa jadi air bau suka, jadi bunga kejap, jadi man. Itu, oh ngalah. Temui aku betul, cik. Tak suka kata nak boleh jumpa dengan dia ni. Itu. Aku ngigar nak tengok putih aku tengok. Oh, saya suruh kutai ke sana mana, saya kena mengigar lagi. Tak ada kelipa aku tengah beli mengigar. Pampai mati nanti kanu. Mari nak cari adik ke? Lah, mari cari mu. Ha? Bejoh ke ni? Ha, dia adik kena. Lah, baru selak teringat. Oh ni ni adik yang kawai goyak kelata duk mengigar mana sup kita ambil bunga dengan dia. Mula-mula kawin nusuk. Lepas tu biar cari temu peluk-peluk kita dua. Gitu. Oh, nyala. Tak suka biar nak ada. Mua apa sebuah tu biar mengigar. Kat ni sampai boleh lagi cari. Lah, gitu biar. Ha, tuwek biar kita dua. Biar ni dah. Ngenai, tak peku. Awak dah mau ada air batu ke dah cengok. Dah biar kita posoh. Lagi aku tebuk jabe. Aku. Wak kerja tak nyanyi gula langsung. Lah, biaya. Nanti muluk mau biaya nak panggil. Nanti nyau. Nanti nyau. Oh, Narmo. Ya, wapo, biaya. Aku terima nikah ngisi kawin banyak tersebut. Bagaimana tu ime? Nanti tu ime datang demo dulu. Baik kita nikah dulu, tangguh-tangguh. Ya, Narmo. Ya, wapo, ebeyo. Aku terima nikah ni si kawin banyak tersebut. Oh, kali lu ya terima nikah. Ah, dia support aku dah. Boh, banyak putung ni. Kejap lagi cabut putung, lekat putung lagi. Oh, dia kira nikah banyak kali cerah sekali tak yatuh. Gila. Mau ni umur berapa ni? Umur berapa dah mau ni? Nak tahu kat ni? Oh, umur 17 beliau. Oh, dekat tak jauh dengan beliau. Allah. Dekat tak jauh ke no. Muntingkah naik tak habis nak bilik dah tu. Kalau beliau umur berapa? Haa, 67. Haa, dia kira 77 dah. Bana hak kaki ni nama apa? Okey, nama Zainah. Ha, nama Zainah? Oh, punya beya. Oh, Zainah. Ya, apa beya? Aku terima nikah ni si kawin banyak tersebut. Paku? Borang dia belakang, suti kerobok. Pemana aku cek? Ha, munuk juga. Ada deh, aku takut kayu. Nanti gila ni dia sore je pak Nabi ni. Penyu tak nyemai kan ni. Hai, saya nak ugui. Alah, biar dia kata apa. Awi kat aku. Haa, dah, aku tinggal lu. Apa cerah-cerah aku nikah aku pula. Kau lu tak ada berasa tu. Haa. Nak cerah bila? Dah, nanti boleh nak apa tiga orang. Bawa ya, supaya kalau getak sengit je lah.
Aduh, jadi semua kalau kita hak batas jadi geluh dah. Kita pelacar mutu jadi gegu. Batasnya kita tak sama dah lah. Anak tiga ke? Pak Beyo, mau ni pergi anak tahun apa? Okey, pergi anak tahun kuda kerja singa. Sabit pergi anak ingat, oh tahun kuda kerja singa. Pak Beyo pergi anak tahun ke apa? Beyo pergi anak tahun ular kerja yang berlaku. Weh, cuba tengok adik beyok kita. Sekat rupa lawa. Ada usaha mari cari sekadang ni gak boleh jumpa. Cuba tengok tahu dia beranak lagi kat weken ni. Tahu ular kerja belum. Tahu kau panggil kerja, kau panggil. Ni nak panggil. Kita beranak tahu lemu kerja kubah. Lah, kak weh adik kalau turut kenih-kenih hok nu lagi nak yawi. Hok nu beranak tahun lembu kerja kubah tahun pun besar kerja pun besar. Haa, tu nak besar. Tapi kata dia kita dia kenih tak serupa. Kamu nak panjang, nu nak besar. Lah tak apa adik, beyo nak kelik dulu. Lah, beyo nak kelik ni. Haa, nak kelik ni. Esok nak ngajar di wososo lah ni. Ngajar no sekolah wososo jalan wisaya lai sataranak suk sirinton mau beyoh ni dia mau panggil jadi wisaya tong aku dia mau panggil juga jadi wisaya tong alopo panggil jadi wisaya tong dia jadi wisaya tong oh beyoh kena kulit di ngajar lagi ngajar gapo nah sorah kro RT jauh ngajar bak budaya ni main dika main roye. Oh gitu. Ha? Oh kau kene ya nak yawi beyo. Enak dah beku. Sakit ti. Okey nak pergi gatik mau beyo. Ah, takut agak jalan. Jauh kau ke mau beyo. Lego kau di mana duduk sini nak pergi mau beyo. Boleh tak duduk mau beyo nak di sini. Tengoknya peling. Gemuh beyo jauh kau dengan tembok. Ah, tak ada jauh, rapat dengan batah. Tangga duduk tengah batah. Lah, gemuh beyo. Pakai kereta lalu kat jano, main tangga duduk tengah batah. Bawa kereta nak lalu tu cungak tangga naik. Bawa kereta lepas jatuh, turun. Lah, tangga beyo pakai cungak jatuh. Ramah kalau boleh hidup mau beyo. Adik tak ada kena buat apa kau. Adik nanti cungak tangga. Hei, cungak bertukar kereta nak lalu ya weh. Main duk saja-saja berduk cungak. Main tengah-tengah ribu aduk. Lama sekoh pa tangga. Sedaklah, dia mau tangga dia mau ada duk cungak. Tangga kita ya tak ada pilihan nak cungak. Dia nak tunggak tangga tak ada isi kulit. Tua yang tak tunggak. Aku kerti kamu kata tangga tak isi kulit. Aku tak ada masuk yawi. Gila. Beyo. Nak pergi gantik. Gok jalan. Gok. Kalau gok tak apa. Eh, tak ada. Dia luwe-luwe. Wiki tu tak boleh sore. Tak agak ni kelih agak kodi kosong kita pun nak bini. Tak agak ke tina kok ni ngak muda-muda. Dekuk. Nopo ke? Kita mari lama-lama sekali duk main setahun sekali, setahun sekali. Kira agak ada kok ni boleh sore tu mengupah tak teruk sangat. Cari ha. Ada sore tu ke masak. Tapi tak janguk. Tak boleh tak janguk pun huduh tak puasa ke tina ni. Gitu. Nak pergi kata, oh tak perih lagi dah ada. Weh demo buat klik, kita boleh buat klik sebuah demo. Mungkin nanti luar, panggil lah dia masuk saning je. Nama apa? Nama Zaitung. Nama Zaitung? Oh, ya. Aduh, aku pun nak boleh bini kau, ya. Masa kena nak boleh bini baru, ya. Masa kena. Masa kena, masa aku nak bini. Aku tak masa apa esok nak rayot. Jadi debar ramah kasut baru beli dah, baju baru beli dah. Dok nanti tengok anak bule kali gari raya. Aku nak bimai sekarang. Tak nak bimai tu. Nama Zaitung. Pergi lagi panggil. Adalah bini dekku. Pagi nak kelek.
Angkilah. Kamari. Wah, tak sen jale lagu ni. Hai, kena? Bini apa jale suku-suku, agak jale galing pipi tangih lah. Hei, tak sama pipi itu, ha? Biar malu. Agak anak. Oh, dia mau muda kita tua. Kejam nikah, dia mau tak kata bining lah. Kalau jalan pipi tangan, dia mau tahu. Oh, ya, budak tu dah rek cair dia lagi pesaknya ke. Mas tidak dia mau tahu cair dah rek cucu lagi buku bak lah cacung. Oke, nak jalan pipi tangan. Mari, eh, bayo. Gi lagi kok mana, mah, bayo. Gi kok dapat. Besok ke jalan kok pilih apa ketek. Lah, hot tu ya bini demonya deh. Kita dapat ke hot cua kerau ya. Demo saya hot tu lagi lah. Jalan pipi tangi kita lepas. Tapi kau dah jalan soge. Ah, ni aku tak mau bini banyak ni. Aku tak mau hukum ni. Jangan dia main berhiri. Ha, kalau nak jadi bini ku ke? Pasal dia main bergebuk ke? Aku buat ada nyot ni. Dia main bergebuk itu. Ha, tak mau sungguh. Ha, mai eh tangi dah seluruh lagi. Ha, nanti tu dia kena buat gila. Tangi tak apa. Ha, dia tak ada apa lah. Aku pun mubai kain dah. Nyelebar dua pakai tebong. Takut sugu anak dia mau kat tengah jalan. Hello. Oh, kita pun nak bini. Raitong. Oh, Raitong. Lah, kerja itu panggil kita. Ada yang lain tu. Hari ini aku suka hewan sana bini. Ini dia kaya tupak di mana?
Mengali tengok anak ulam berari. Minum semuanya. Ah, jadi gai. Ah, gaya dia sungguh lah tapi oh, itu ngaji kamu bagu. Okay, gaya awak tupak dia makin nung cak tau. Eh, hey! Muda main po tak malu kok okay, gitu. Le sekolah ni bengang budak nu. Eh, hey! Hey, serabuk demo ke tak ada penyakit. Gigi ada nak kelai. Aku ke ada penyakit. Kita kena bubak. Bubak kok. Aku nyakit darah tinggi. Apa mau ya dah kalau bisa pek Datuk ni. Ha, hilang. Aku tak mau hidup lo ada nyakit dia pun nak siap. Oh, makin pek Datuk ni hingga ceng. Ya, suka lah. Tidak pek dah pok aku kena isak. Bukan tak malu. Kalau tak sabit nak bubak. Eh, tak aku buat kulis titik dua ceng. Aku kena jadi pening betai-betai. Dah gelap mata dia dah. Haa, nak jatuh nyakit tu mati. Tak ada nak saya nak ayak weh. Hei, weh kat aku tu haa. Omoh kaget sama aku. Aku suka. Tak tanya lulu kata isak buat apa. Bukan aku nak jadi karuk. Apa yang main lulu nak ayak weh. Weh, aku caya. Minta wabak sikit ya. Haa, hijau weh. Haa, jadi wabak sungguh ni hijau. Ada geli weh. Tak geli kan aku kursi saja. Tapi tak lekat jadi celup-celup. Tak pun dia tak ada iPhone. Kau tak apa. Oh, ya sugung buat anak lemu. Main pelik-pelik buat anak kambing. Hai, cabut gigi tak ada. Aduh. Ha, waya. Ha, kalau mu royak kau orang kata ku isak pet Datuk tu mu pun isak. Apa mu kata jadi ubat aku tipu nak we mu isak dik. Dia kita pakai uak kau kat senyap. Ya buat kita. Lah, aku boleh laki tu wah nak tahu ni sekali ku. Ah, cuh dia kabak dia ting. Tapi kata, gaya dia lah. Ni kalau kita maaf lah dia kakak, kita minta tamat cerita pasal tak buruk dan dia.